Siluet naga melingkari lengan kanan Li Qingshan hingga mencapai ujung jarinya dan bersiul di udara. Selain tangisan naga yang perkasa, tidak banyak orang yang bisa melihat penampakan aslinya. Pada saat yang sama, pedang iblis pengkhianat yang telah dikirim terbang berputar di udara. Mata iblis di gagangnya menatap lekat-lekat ke arah Huang Sikin seolah ingin melihat seluruh tubuhnya. Itu bersinar dengan cahaya iblis. Jantung Huang Sikin melonjak ke tenggorokannya. Perasaan kematian menyelimuti dirinya, dan dia tiba-tiba mengeluarkan raungan liar. Rambut putih di tubuhnya berdiri tegak dan memancarkan cahaya spiritual, membentuk penghalang yang tidak bisa ditembus. Siluet seekor naga melintas, menembus hantu raksasa, menembus cahaya spiritual, dan menembus kepala Huang Sikin, meninggalkan wajah yang membeku dan tertegun. Pada saat itu, niat pedang yang besar menghancurkan lautan kesadarannya sepenuhnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghancurkan diri sendiri dan binasa bersama Li Qingshan. Siluet naga itu kembali ke tangan Li Qingshan dan diam-diam melingkarinya. Ini adalah kekuatan harta karun misterius, dan itu adalah harta karun misterius yang murni menyerang. Namun, Li Qingshan tidak hanya mengandalkan harta karun misterius untuk membunuh Huang Sikin dalam satu serangan. Kultivasi Huang Sikin sangat dalam, setidaknya pada tahap pertengahan atau akhir. Siapa yang tahu berapa banyak teknik tersembunyi yang dia miliki. Jika dia hanya mengandalkan kekuatan patung penindas iblis, tidak akan mudah untuk membunuhnya. Pada level mereka, selalu sangat sulit membunuh lawan. Namun, dia telah kehilangan kepercayaan diri untuk menang sejak awal, dan dia pulih karena kelemahan Li Qingshan. Pada saat-saat terakhir, dia ragu-ragu lagi. Perubahan emosinya yang terus-menerus ini berakibat fatal, terutama keraguannya di akhir. Itu bisa dibilang bunuh diri. Pedang iblis pengkhianat telah melihat kelemahannya dengan sekali pandang, dan pedang naga iblis telah membunuhnya dalam satu serangan. Itu hanya masalah saja. Ketika mayat Huang Sikin jatuh ke tanah, Li Qingshan segera maju dan mencari kantong seratus harta karunnya. Dia juga mengeluarkan inti emas aneh dari tubuhnya. Warnanya putih beku dan bentuknya lonjong, seperti telur serangga. Isinya kekuatan yang sangat kuat. Agaknya, itu adalah inti emas khusus yang dipadatkan oleh perbatasan selatan dengan bantuan ilmu sihir. Akhirnya, Li Qingshan menempatkan mayat Huang Sikin ke dalam cincin Sumeru miliknya. Komandan Elang Putih di perbatasan selatan, yang sangat sombong, telah menghilang dari dunia begitu saja. Sayangnya dia masih punya banyak trik. Dia telah mati begitu saja. Dia benar-benar mati dengan mata terbuka lebar. Untuk sesaat, tidak ada satupun suara di dahan raksasa itu. Semua pengawal Serigala Putih tercengang. Para pembudidaya yang memenuhi syarat untuk tinggal di kanopi dan menyaksikan pertempuran tanpa sadar menahan napas. Terdengar keributan samar dari bawah. Orang-orang melihat ke atas dan menebak apa yang sedang terjadi. Markis of Serenesi bergidik. Dia tahu betapa kuatnya Huang Sikin. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya, tapi sekarang, dia dibunuh begitu saja. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi melarikan diri. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah berjalan-jalan di ambang kematian. Jika dia bertindak gegabah sekarang, dia mungkin akan mengalami nasib yang sama. Dia baru saja tiba dan berani membunuh atasannya, apalagi Marquis of Serenesi. Dia tidak sombong, tapi kuat. Dia bukanlah naga ganas yang tidak menyeberangi sungai. Li Qingshan terbatuk dua kali. Suaranya seperti dua kali guntur, membuat semua orang tersentak bangun. Bagus sekali, Marquis of Serenesi memuji dengan keras. Oh, bagus sekali dalam hal apa? Li Qingshan membubarkan demonifikasi komandan iblisnya dan menggodanya. Huang Sikin ini telah berkolusi dengan jalur iblis dan mendatangkan malapetaka di komando laut selatanku selama bertahun-tahun. Tidak ada seorang pun yang mampu melenyapkannya. Itu semua berkatmu, rekan Daois. Kau turun seperti prajurit dewa dari surga, menjunjung tinggi keadilan dan mendukung jalan yang lurus. Sungguh luar biasa, Markis of Serene si berkata dengan tulus. Hahaha, membasmi setan dan menegakkan keadilan adalah tugasku. Gubernur Prefektur, kamu menyanjungku. Gubernur Prefektur, apa? Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku dengan namaku saja. Aku dipanggil. Tidak perlu untuk itu, selali King Shan sambil tersenyum. Maksudnya jelas, saya sama sekali tidak ingin tahu nama Anda. Markis of Serenesi berkata dengan canggung, Baiklah, baiklah. Komandan, silakan duduk di istana. Izinkan saya melakukan tugas saya sebagai tuan rumah dan menyambut Anda. Baiklah, Li Qingshan kemudian berbalik dan berkata kepada penjaga Serigala Putih, apakah ada cara untuk berkomunikasi dengan petinggi di sini? Ya, ada ruang transmisi suara. Kalau begitu bantu aku mengirimkan transmisi suara. Komandan Elang Putih Huang Sikin berkolusi dengan jalur iblis dan telah dibunuh oleh Komandan Serigala Putih Li Qingshan. Kami masih menyelidiki apakah yang lain berkolusi dengan jalur iblis. Li Qingshan berhenti dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Semua penjaga Serigala Putih bergidik sebelum melanjutkan, jangan lupa meminta Komandan untuk mempromosikanku menjadi Komandan White Hawk. Sudut mata Markis of Serenesi bergerak-gerak. Itu terlalu mencolok. Markis of Serenesi mengundang Li Qingshan dan Little N ke puncak pohon raksasa itu. Ada sebuah paviliun yang terbuat dari ranting tempat mereka bisa melihat ke bawah ke lautan pepohonan. Angin sepoi-sepoi bertiup dan burung berkicau. Pemandangannya sangat indah. Saat Li Qingshan mencicipi makanan lezat dan anggur berkualitas, dia menikmati lagu dan tarian asmara. Semuanya dipenuhi dengan ciri khas perbatasan selatan dan eksotik. Di jamuan makan malam, Marquis of Serenesi meminta maaf kepada Li Qingshan sekali lagi. Li Qingshan kemudian dengan murah hati memaafkannya, menyatakan bahwa dia tidak terlihat seperti seseorang yang berkolusi dengan para penggarap jahat. Markis of Serenesi tersenyum meminta maaf dan dengan cermat menyelidiki latar belakang Li Qingshan. Sebenarnya, yang paling ingin dia tanyakan adalah apakah kilatan naga tadi adalah harta karun arcane atau bukan. Namun, setelah berpikir beberapa lama, dia tidak menanyakan pertanyaan itu. Dia takut menyinggung Li Qingshan, tapi dia juga punya jawabannya. Jika itu bukan harta karun arcane, bagaimana bisa menembus pertahanan Huang Sikin dengan begitu mudah? Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari sekte besar di Provinsi Hijau. Dia bahkan memiliki harta karun misterius. Sebagai Markis of Serenesi, hanya Cell of Mountains and Rivers yang terlihat seperti harta karun Arcane. Jika berita ini tersebar, dia pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Semua orang akan datang untuk merebutnya darinya. Namun, Markis of Serenesi memikirkannya lagi dan memutuskan untuk tutup mulut. Jika dia berhadapan dengan orang biasa, yang harus dia lakukan hanyalah menyangkalnya. Mereka tidak akan berselisih dengannya hanya karena mereka mencurigainya. Namun, pembunuh yang tidak masuk akal ini, Li Qingshan, mungkin tidak akan mendengarkan penjelasannya sama sekali. Selama dia memiliki sedikit kecurigaan, dia akan cukup berani untuk membunuhnya hanya karena dia berkata, "Kamu terlihat seperti berkolusi dengan para penggarap jahat." Singkatnya, orang ini terlalu tajam. Lebih baik aku menghindarinya sekarang dan menunggu hari di mana dia mencari kematiannya sendiri. Di luar ibu kota, kabut di penjaga Halko. Seorang petugas bergegas ke belakang gunung, tiba di depan sebuah pohon yang menjulang tinggi. Pohon itu tingginya lebih dari seribu meter, tidak terlalu mencolok di hutan. Namun, petugas itu membungkuk ke arah pohon itu dengan sopan. Komandan, Komando Laut Selatan telah mengirimkan pesan. Apa itu? Pohon itu tiba-tiba membuka matanya. Sebuah tablet elang kecil berwarna emas tergantung di puncak pohon, bersinar terang. Komando Laut Selatan telah mengirimkan pesan. Komandan White Hawk, Huang Sikin, berkolusi dengan para penggarap iblis dan telah dieksekusi oleh Li Qingshan. Yang lainnya masih dalam penyelidikan. Mereka meminta untuk dipromosikan menjadi Komandan White Hawk. Oh, sepertinya dia sangat cocok dengan wilayah selatan. Jika ini adalah provinsi hijau, seorang komandan Serigala Putih yang membunuh seorang komandan White Hawk pasti akan menimbulkan keributan besar. Bahkan markas besar penjaga Hawk Wolf di provinsi Naga bisa menyelidikinya. Namun, ini adalah provinsi Mist. Komando Laut Selatan adalah bagian paling selatan dari provinsi Kabut, sebuah negeri yang penuh kekacauan. Huang Sikin juga bukan komandan White Hawk yang setia dari pengawal Hawk Wolf. Tidak perlu menyelidiki dia berkolusi dengan para penggarap jahat sama sekali. Ini adalah rahasia yang diketahui semua orang di selatan. Bahkan di Provinsi Hijau, ini merupakan kejahatan besar, tapi tidak ada apa-apanya di Provinsi Kabut. Setujui permintaannya. Hasilnya, Li Qingshan telah dipromosikan dengan kecepatan yang mencengangkan, menjadi Komandan White Hawk yang baru di Komando Laut Selatan. Heh, kalau mau jadi pejabat harus melakukan pembunuhan dan pembakaran untuk mendapat amnesti. Li Qingshan berganti seragam menjadi Komandan White Hawk, berdiri tegak dan anggun. Dia juga mengenakan elang perak kecil di pinggangnya saat dia tersenyum pada Little N. Setelah itu, yang perlu ia lakukan hanyalah menunggu berbagai orang datang dan menikmati kehangatan penduduk asli Laut Selatan. Namun, tidak peduli bagaimana dia menunggu, dia bahkan tidak melihat bayangan musuhnya. Bahkan tuan dari penjaga Serigala Putih yang dia lempar sampai mati tidak datang untuk membalaskan dendam muridnya. Hari-harinya di sini pada dasarnya lebih damai daripada di Provinsi Hijau. Li King San merasa bingung. Apakah wilayah selatan ini masih sangat berbahaya? Dia merasa ada yang salah, jadi dia kembali ke tanah milik Markis of Serenesi. Selamat telah menjadi Komandan White Hawk, Komandan. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda menghiasi kami dengan kehadiran Anda hari ini? Markis of Serenesi bertanya dengan hati-hati. Komandan Gubernur, katakan padaku, mengapa tidak ada orang yang datang untuk membunuhku? Li Qingshan duduk tanpa sopan santun dan bertanya dengan cemberut. Markis of Serenesi tercengang. Pertanyaan macam apa itu? Dia bahkan tampak sangat gelisah, bertanya dengan hati-hati, mengapa ada orang yang datang untuk membunuhmu? Dengar, aku berasal dari sekte ortodoks terkenal. Hari itu? Aku bahkan mengatakan aku akan membersihkan gerombolan iblis dan membersihkan mereka demi kebenaran. Mereka yang tunduk padaku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan mati. Itu seharusnya menyebar. Apa yang ditunggu oleh para penggarap iblis itu daripada membunuhku? Kamu ingin mereka membunuhmu? Markis of Serenesi berkata dengan tidak percaya. Tentu saja. Kalau tidak, mengapa aku mengatakan hal itu? Hehe, he, memalukan sekali. Untuk apa itu? Markis of Serenesi memandang Li Qingshan seperti sedang melihat monster. Ternyata, dia mengatakan hal itu dengan sengaja untuk mengejek para penggarap iblis di Komando Laut Selatan dan memancing kebencian mereka untuk membunuhnya. Ada yang salah dengan dia. Aku ingin membunuh seseorang. Tidak harus seseorang. Apapun bisa dilakukan. Li Qingshan berkata dengan tenang. Sekarang setelah sampai pada hal ini, dia tidak lagi ingin menyembunyikan niatnya yang sebenarnya. Dia tidak lagi ingin mengatakan omong kosong tentang penegakan keadilan. Tujuan utamanya datang ke Komando Laut Selatan adalah untuk bertarung sepuasnya. Dia ingin memuaskan nafsu siluman harimau untuk menyembelih semaksimal mungkin. Bukankah sila pertama agama Buddha adalah tidak membunuh? Markis of Serene si terkejut beberapa saat. Li King San terkikik. Bersihkan setan demi kebenaran, bersihkan setan demi kebenaran. Markis of Serene si sangat tergoda untuk mengatakan, Anda tidak perlu menjelaskannya lagi. Anda mungkin tertahan di biara Chande Bagian selatan yang dianggap orang lain sebagai tanah bahaya adalah tempat dia datang untuk mencari jalan keluar. Alhasil, dia menghela nafas panjang. Mungkin tidak ada yang akan datang untuk membunuhmu untuk saat ini. Mengapa? Ku dengar Huang Sikin punya cukup banyak teman. Bukankah ada satu orang pun yang setia? Markis of Serene si terbatuk-batuk. Dia bisa dianggap sebagai salah satu, teman, Huang Sikin. Setelah beberapa pertanyaan tidak langsung, Li Qingshan akhirnya mengerti mengapa tidak ada seorang pun yang datang untuk membuat masalah baginya. Pertama-tama, kekuatan dahsyat yang dia tunjukkan ketika dia membunuh Huang Sikin sudah cukup untuk mengintimidasi sebagian besar pembudidaya iblis. Huang Sikin tentu saja memiliki jaringan koneksi, tetapi orang mati bagaikan lampu yang padam. Ini bagian selatan, dan tak seorang pun mau bekerja untuk orang mati. Sementara itu, perkataan dan tindakan Li Qingshan, yang menurutnya dapat menimbulkan kebencian, telah menjadi bumerang. Kesombongan dan tirani seperti itu, membunuh tanpa mengedipkan mata, dia jelas-jelas adalah iblis. Bahkan teknik budidaya yang dia kembangkan penuh dengan ki iblis. Bahkan jika dia adalah murid sekte ortodoks terkenal, dia masih merupakan salah satu dari jenisnya yang bersembunyi. Akibatnya, Para penggarap iblis dan kekuatan penggarap iblis yang memiliki kemampuan untuk mengancam Li Qingshan merasa bahwa mereka dapat berteman dan mengikatnya. 772. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Benar saja, hidup tidak selalu berjalan mulus. Di masa lalu, ketika dia ingin tetap rendah hati dan berkultivasi, tidak ada banyak masalah. Sekarang setelah dia akhirnya mencapai kesuksesan awal, hutan belantara yang berbahaya ini telah menjadi tempat yang damai. Markis of Serenesi juga merasa kasihan. Jika Li Qingshan membiarkan Huang Sikin pergi dan mengizinkannya kembali untuk membuat pengaturan, pasti akan ada banyak masalah yang menunggunya. Huang Sikin adalah seorang perencana, memiliki jaringan yang rumit, dan memiliki plot dan skema yang tidak ada habisnya. Ketika saatnya tiba, Li Qingshan hanya perlu masuk ke perangkap pertama. Bahkan jika dia bisa membunuh, dia pasti akan menjadi musuh publik pada akhirnya dan berakhir dengan menyedihkan. Pertarungan Li Qingshan yang tampaknya gegabah seperti memukul ular berbisa di tempat yang sakit, membuatnya terkenal. Sekarang, Bahkan keluarganya sendiri harus menghadapinya dengan hati-hati, takut kalau orang gila yang melanggar hukum ini akan tiba-tiba membunuhnya. Baik-baik saja maka, saat ini, Anda tidak dapat mengambil jalan pintas. Anda harus melakukan segala sesuatunya selangkah demi selangkah. Jika Anda ingin membunuh seseorang, Anda harus melakukannya di rumahnya. Bagaimana Anda bisa mengharapkan mereka datang kepada Anda? Li Qingshan menepuk pahanya sambil merenung. Markis of Serene merasakan hawa dingin di hatinya. Ini adalah rumahnya. Tangannya di lengan bajunya mengepal. Jangan khawatir, Aku bukanlah seseorang yang akan membunuh orang yang tidak bersalah. Heh, mungkin. Li Qingshan tersenyum dan mengucapkan kata-kata yang sama sekali tidak meyakinkan Marquis of Serenesi. Kemudian, dia berdiri dan meninggalkan istana. Marquis of Serenesi tertegun untuk beberapa saat. Dia menghela nafas lega dan melepaskan kepalan tangannya. Ada segel kecil di tangannya. Itu adalah senjata terkuatnya, segel pegunungan dan sungai. Keramahan yang dipaksakan di wajahnya segera berubah menjadi ganas. Kapan dia, Markis of Serenesi yang agung, diintimidasi seperti ini oleh anak laki-laki asing. Selama bocah ini tidak mati, dia tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Perasaan tinggal di kota pohon yang sama dengan orang seperti itu sungguh mengerikan. Namun, Markis of Serenesi juga merasa bahwa membunuhnya itu merepotkan. Dia telah memikirkan masalah ini selama beberapa hari terakhir, tapi dia tidak bisa memikirkan rencana yang sangat mudah. Bukan karena dia tidak bisa memikirkan cara. Masalahnya adalah jika dia gagal, meski hanya ada sedikit berita, orang gila ini pasti akan membunuhnya dengan cara apapun. Orang kaya tidak akan duduk di bawah atap. Dengan statusnya, dia tidak perlu mengambil risiko ini. Pada akhirnya, Markis of Serenesi menghela nafas panjang. Aku akan bertahan denganmu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Di dunia ini, bahkan dewa dan hantu pun takut pada orang jahat. Li Qingshan kembali ke cabang tempat elang perak berdiri. Dia melirik kembali ke istana Markis of Serenesi jauh di atas dia secara alami bisa dengan jelas merasakan kewaspadaan dan kewaspadaan Markis of Serenesi terhadapnya. Dia menghela nafas sambil tersenyum. Orang baik ditindas, dan kuda baik ditunggangi. Jika seseorang terlalu lemah, orang-orang di sekitarnya tanpa sadar akan menindasnya, meskipun tidak ada manfaatnya dan itu murni untuk memuaskan rasa superioritas mereka. Saat menghadapi orang-orang keji dan jahat itu, meski mereka menderita kerugian dan diintimidasi, mereka akan memilih untuk menanggungnya. Mereka akan mengutuk dalam hati dan berharap takdir akan menghukum orang ini. Langit berkabut, dan sekelilingnya gelap. Hari sudah hampir malam, dan kelembapan udara semakin tebal. Provinsi kabut rawan hujan. Kalaupun tidak hujan, hari cerah sangat sedikit, apalagi di wilayah selatan yang dekat dengan laut selatan. Hasil hujan deras mengguyur, mendarat di puluhan ribu dedaunan hijau. Ada semacam suara pelan, hujan akhirnya melewati kanopi setelah melalui banyak kesulitan dan berubah menjadi gerimis lembut, menari-nari di udara, dan menyatu dengan kabut yang meninggi. Mereka tidak dapat dibedakan dan menjadi kabur. Xiao An memegang sebuah buku dan duduk di lantai kayu. Jubah biksu putih dan rambut cendana hitam tergerai di punggungnya. Hujan di luar jendela terus mengalir masuk. Dia diam-diam membalik halaman lain. Rak buku yang tinggi mengelilinginya saat dia menatap pengunjung yang sudah lama tidak dia lihat. Ini adalah arsip penjaga Hawk Wolf. Ini mencatat berbagai kasus dan misi sejak didirikan. Setelah beberapa ribu tahun, bahkan dengan perlindungan formasi, halaman-halamannya sudah menguning dan kata-katanya sudah menjadi kabur. Sejak zaman kuno, jumlah kasus telah menurun, dan pencatatan menjadi ceroboh, penuh dengan setengah hati. Bukankah aku sudah memberimu slip giok? Untuk apa kamu masih membaca buku-buku bodoh ini? Li Qingshan masuk dan duduk di sampingnya. Dia telah memperoleh banyak rampasan dari seratus kantong harta karun Huang Sikin. Pil, artefak misterius, dan jimat tidak perlu dikatakan lagi, tapi ada banyak spesialisasi dari selatan serta slip giok yang mencatat berbagai informasi tentang penjaga Hawkwolf di Komando Laut Selatan. Aku sudah melihatnya. N kecil bersandar padanya dan membalik halaman lain. Apa yang kamu temukan? Li Qingshan merangkul bahunya dan membungku untuk membaca kata-kata di buku. Qingshan, ayo kita berkultivasi terpencil, oke. Okay. N kecil menyenggolnya dengan kepalanya. Tentu, namun kita perlu mencari hunian yang cocok terlebih dahulu. Hidup di pohon terasa seperti monyet. Apakah kamu punya tempat yang kamu sukai? Li Qingshan memalingkan muka dari buku itu dan tersenyum padanya. Ada beberapa tempat, ayo kita lihat. Mata N kecil bersinar terang. Dia membuka peta mental Provinsi Kabut dan menunjuk beberapa titik dengan jari rampingnya. Jika Markis of Serenesi hadir dan melihat tempat yang dia tunjuk, dia pasti akan berteriak. Li Qingshan juga memiliki kesan samar tentang tempat-tempat ini, jadi dia langsung setuju. Baiklah, tidak masalah. Lalu, apa pendapatmu tentang tempat ini? N kecil menunjuk ke arah lembah. Ini seharusnya tempat yang bagus, tapi ditempati oleh beberapa tamu tak diundang. Aku tidak bisa menahannya. Demi N kecilku, yang bisa kulakukan hanyalah membersihkannya. Aku akan membantumu. Hasilnya, mereka berdua dengan senang hati mengambil keputusan. Perhentian pertama mereka, Gunung Safage, Sarang Setan, Jalur Budidaya Terdiri dari Kekayaan, Persahabatan, Metode, dan Lokasi. Meskipun lokasi berada di peringkat terakhir, namun tetap diperlukan. Tempat tinggal yang baik dapat secara drastis meningkatkan kecepatan budidaya seorang kultivator. Baik itu menyerap spiritual dunia atau memahami hukum dan cara, ia memiliki keunggulan bawaan. Sekte-sekte besar seperti biara Candevanaga, Istana Koleksi Pedang, dan Sekte Umbralin semuanya didirikan di tanah yang diberkati tersebut. Itulah sebabnya mereka dapat terus ada selama berabad-abad, ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Bagian selatan sangatlah luas, namun jumlah tanah yang diberkati masih terbatas. Tidak ada orang lemah yang bisa menduduki tempat-tempat ini. Mereka adalah kultivator dengan budidaya besar atau sekte dengan pengaruh besar. Keduanya seringkali merupakan satu dan sama. Di antara semua tanah yang diberkati di selatan, Gunung Safage berada di peringkat lima besar. Namun, bukan seorang kultivator yang menempatinya. Sebenarnya, itu juga bukan sebuah sekte. Entah berapa tahun yang lalu, demi Gunung Savage, para penggarap di selatan telah menimbulkan badai darah. Namun, bahkan jika seseorang berhasil menjadi tuannya, mereka seringkali akan mati dengan kejam dalam waktu lama. Sekte yang menempati tempat ini untuk waktu yang lama adalah sekte iblis yang kuat di masa lalu. Pengaruh mereka hampir menyaingi sekte terbesar di selatan, sekte Myriad Poison. Namun, beberapa dekade kemudian, mereka dikalahkan oleh upaya gabungan dari banyak penggarap setan. Sekte tersebut dimusnahkan dan terkubur dalam debu sejarah. Setelah itu, para penggarap iblis memutuskan untuk berbagi tempat ini, membangun tempat tinggal mereka sendiri, dan memilih delapan penggarap yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua sebagai delapan penguasa gua. Mereka bersumpah untuk tidak pernah melanggar batas satu sama lain. Jika musuh menyerbu, mereka akan bersama-sama menangkis musuh. Akhirnya, kompetisi berakhir. Begitu saja, diwariskan dari generasi ke generasi, senantiasa menyerap para penggarap mandiri. Jumlah Master Gua bervariasi dari waktu ke waktu, tetapi itu juga membentuk kekuatan luar biasa yang tidak dapat digoyahkan lagi oleh siapapun. Itu dikenal sebagai sarang setan. Selain para penggarap iblis lokal di selatan, banyak penggarap yang melanggar hukum dan dicari oleh pemerintah kekaisaran telah melarikan diri ke sini juga. Seribu tahun yang lalu, Komando Penjaga Laut Selatan Hawkwolf telah menyebut tempat ini sebagai zona terlarang. Perang yang berlangsung selama beberapa abad pun terjadi. Ketika kerajaan Sia Besar mengalami kemunduran dan kehilangan kendali atas tempat-tempat yang jauh ini, sarang iblis tidak lagi mempunyai lawan, dan namanya menjadi semakin bergema. Bagian yang paling lucu adalah bahwa master dari penjaga Serigala Putih yang telah dihancurkan Li Qingshan hingga menjadi bubur adalah salah satu master gua dari Lair of Demons. Mereka benar-benar seperti tikus dan ular dalam satu sarang. Awan itu terbang tinggi ke udara, melewati kanopi pepohonan, melewati hujan, dan melewati awan. Lautan awan naik dan turun sejauh mata memandang. Matahari menyinari segalanya. Pemandangannya luar biasa. Li Qingshan duduk di atas awan dengan N kecil sebagai bantal di kakinya. Dia tersenyum, tetap diam dan diam seperti sebelumnya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia baru saja memulihkan kemampuannya untuk berbicara, ada suatu masa ketika dia sangat suka berbicara, tetapi itu tidak berlangsung lama karena dia tidak punya apapun untuk dikatakan kepada orang lain, tetapi ada tidak perlu dia berbicara terlalu banyak dengannya. Mereka saling memandang dan tersenyum, sangat mengenal satu sama lain. Namun, Li Qingshan sangat suka mendengarkan dia berbicara. Suaranya bukanlah suara lembut dan manis seorang gadis muda, tapi sangat halus, dengan sedikit suara emas dan batu giok. "Kamu mendapat banyak masalah dalam beberapa hari terakhir." Li Qingshan menyentuh pipinya. Dia bilang dia sedang mencari tempat tinggal, tapi kenyataannya, dia juga membantunya memilih lawan. Mereka tidak akan terlalu lemah sehingga dia akan menganggapnya membosankan, juga tidak akan memprovokasi para penggarap kesusahan surgawi ketiga. "Jangan terlalu ceroboh. Mereka memiliki keunggulan geografis, dan mereka semua memiliki trik masing-masing." Li Qingshan sendiri tidak akan mampu mengalahkan mereka, dan dia juga tidak dapat mengungkapkan identitasnya sebagai bulan utara. Sederhana saja, jangan biarkan siapapun pergi. Gunung buas terletak di tanah, melengkung menjadi bentuk tapal kuda, membentuk lembah besar. Adapun sisa-sisanya, mereka membentuk jurang yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini berbeda dari tempat lain di selatan. Tidak banyak pohon yang menjulang tinggi. Ada banyak bangunan di lembah itu, seperti kota yang ramai. Li Qingshan berdiri di pintu masuk lembah, di depan gerbang setinggi puluhan meter. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di dinding batu yang menjulang tinggi ke awan, ada empat tulisan besar, matilah bagi pelanggar. Keempat kata itu berlumuran darah, seolah-olah baru saja ditulis dengan darah segar. Siapa di bawah sana? Seseorang berteriak keras di pos jaga. Komandan Elang Putih, Li Qingshan. Li Qingshan berkata perlahan, suaranya seperti guntur, menyebar ke seluruh lembah. Ah, orang itu kaget. Dia membuka matanya lebar-lebar dan dengan cermat memeriksa pakaian putih Li Qingshan. Kemudian, dia tertawa dan berkata, "Tuan Komandan, apakah Anda lelah hidup? Anda berani berjalan-jalan di sekitar sarang setan saya. Apakah kamu tidak takut kalau tuan gua kami akan keluar dan mengulitimu hidup-hidup?" Raungan tawa datang dari pos jaga, sama sekali tidak takut dengan identitas dan kultivasi Li Qingshan. "Aku baru saja hendak mengunjungi pemilik gua. Bukalah." Tawa di pos jaga menjadi semakin keras. Mereka telah berperang melawan penjaga Howlves selama bertahun-tahun. Meskipun mereka telah meraih kemenangan telak, tidak pernah ada komandan elang putih yang datang mengunjungi mereka. Seseorang bahkan membuat keributan, sarang iblis sangat terkenal, bahkan penjaga Hawk Wolf pun harus tunduk pada mereka. Adapun kemungkinan Komandan Elang Putih baru ini datang untuk membunuh mereka, mereka bahkan tidak mempertimbangkannya. Bagaimana mungkin? Beberapa saat kemudian, seolah-olah mereka telah menerima pesanan, sebuah pintu sudut kecil terbuka dari bawah. Masuklah, Komandan, Tuan Gua kami ingin bertemu denganmu. Li Qingshan berdiri di sana tanpa bergeming. Tolong buka pintu depan. Terima kasih. Bagaikan setetes air yang jatuh ke dalam panci berisi minyak mendidih, tawa yang baru saja mereda pun kembali terdengar. Haha, dia bilang tolong, dan dia bahkan bilang terima kasih. Lucu sekali, dia benar-benar berasal dari sekte ortodoks terkenal di Provinsi Hijau. Dia mungkin datang untuk membersihkan kita para iblis kali ini. 773 Di kedalaman lembah, lima penguasa gua sarang iblis berkumpul di menara tinggi untuk berdiskusi. Di mana pemilik gua yang pertama? Kenapa dia belum datang? kata seorang petapa. Dahinya menonjol, tulang pipinya tinggi, dan rongga matanya cekung, seluruhnya merah. Bibirnya membiru, dan ada dua kaki berdaging di dahinya. Sekilas, dia sama sekali tidak tampak seperti manusia. Dia tampak seperti mengenakan topeng hantu dan kasaya merah. Petapa hantu, Master Gua pertama telah berkultivasi terpencil selama dua tahun. Sepertinya kamu tidak tahu, bagaimana kamu bisa mengganggunya hanya karena hal sepele seperti ini. Kata seorang wanita, dia cantik. Meskipun dia tidak terlalu cantik, sosoknya montok dan montok. Dia terbungkus cincin sutra, setengah tersembunyi dan setengah terbuka, yang membuatnya tampak lebih putih dan memikat. Pertapa hantu itu memandangnya seolah-olah dia sedang waspada. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanyalah penguasa gua keenam dari Lair of Demons, sedangkan wanita cantik montok ini adalah penguasa gua keempat. Dia kelihatannya manusia, tapi sebenarnya dia berasal dari ras manusia langka yang dikenal sebagai Nyonya Ulat Sutra. Jika dia dianggap montok, maka dia akan tampak seperti gadis kecil mungil dibandingkan pria di sampingnya. Pada pandangan pertama, pria itu tidak lagi tampak seperti manusia, melainkan segumpal daging putih yang menggeliat. Fitur wajahnya hampir seluruhnya tergencet oleh lemak. Dia adalah penguasa gua kedua dari Lair of Demons, Genleman of Heavenly Blue Bear. Tubuhnya beriak seperti ombak, dan dia berkata, Huff, bukan apa-apa, itu Komandan White Hawk. Bahkan Huang Sikin pun mati di tangannya. Menurutku dia datang dengan niat buruk. Karena dia cukup berani untuk datang, kita tidak bisa membiarkan dia pergi dari sini hidup-hidup, atau apa yang akan terjadi dengan martabat sarang iblis kita. Pembicaranya adalah seorang pria berusia empat puluhan. Wajahnya yang gelap dan kurus dipenuhi dengan pembunuhan. Dia memakai banyak cincin emas dan tato kalajengking hitam di wajahnya. Ekor kalajengking terbelah menjadi tiga bagian. Sebaliknya, dia tampak paling seperti orang normal di sini, hanya saja kulitnya agak ungu. Yang lain menjaga jarak tertentu darinya. "Wei si racun, muridmu sudah mati, tapi kamu tidak memiliki keberanian untuk membalaskan dendamnya. Jadi kamu ingin meminjam tangan kami? Pertapa hantu takut pada nyonya ulat sutera? tapi dia tidak takut padanya, karena Wei si racun menduduki peringkat terakhir di antara para penguasa gua di sarang iblis. Dia hanyalah penguasa gua ke-8. Wajah Wei si racun dipenuhi dengan kebencian. Penjaga Serigala Putih yang dibunuh Li Kingshan adalah murid kebanggaannya, namun dia dibunuh seperti serangga. Bagaimana mungkin dia tidak membenci Li Kingshan? Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan meskipun dia membencinya. Sarang iblis bukanlah sebuah sekte, dan kecuali ada musuh yang datang menyerang, tidak akan ada persatuan yang bisa dibicarakan. Para penguasa gua lainnya sangat senang karena muridnya yang sombong telah terbunuh, jadi tidak mungkin mereka akan membalaskan dendamnya. Dia tidak berani memprovokasi keberadaan yang membunuh Huang Sikin sendirian. Dia awalnya mengira akan sulit untuk membalas dendam, tetapi dia tidak menyangka kesempatan itu akan datang kepadanya. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Kami bersumpah darah, jika musuh menyerang, kami akan bekerja sama. Apakah kamu berani melawannya? Wei, si racun berteriak, "Siapa bilang dia datang untuk menjadi musuh kita? Mungkin dia datang untuk menyerah." Sama seperti bajingan Huang Sikin itu yang ingin mengikat kita," kata pertapa hantu. "Saya pikir itu sangat mungkin." Mei Chan yang berkata sambil tersenyum, "Selama dia tidak gila, dia di sini bukan untuk membunuh kita. Kamu ingin bekerja dengan penjaga Haku Wolf? Jangan lupakan pertikaian berdarah selama bertahun-tahun." Wei Si Racun berkata dengan marah dan cekung, "Karena bos tidak ada di sini, saya yang bertanggung jawab di sini. Biarkan dia masuk dan dengarkan apa yang dia katakan, atau orang lain akan mengira kita takut padanya. Jika apa yang dia katakan memuaskan kami." Kami akan membiarkan dia mati dengan cepat. Jika tidak, kami akan membiarkan serangga berusia lima tahun memakannya sedikit demi sedikit. Lemak dan of heavenly blueberry bergoyang, dan sesuatu yang menyerupai lengan benar-benar menjulur dari tumpukan daging. Dia menunjuk ke arah pria saku di sudut yang tetap diam sepanjang waktu. Alasan mengapa dia disebut pria berkantong adalah karena dia mengenakan saku dengan berbagai ukuran, pada dasarnya menelannya sepenuhnya, bahkan tidak mungkin membedakan jenis kelaminnya. Selain seratus kantong harta karun, setiap kantong lainnya adalah kantong serangga. Dia adalah penguasa gua kelima dari Lair of Demons, Mountain Worm. Begitu Genleman of Heavenly Blue Bear mengatakan itu, para penguasa gua lainnya berhenti berbicara. Dia bertekad untuk membunuh Li Qingshan. Mereka semua memikirkannya dan saling bertukar pandang. Yu Feng, begitu sekte Li Qingshan ini datang, saya ingin melihat bagaimana Anda masih bisa berkultivasi dengan damai. Huff, kamu ingin menjalani kesengsaraan surgawi ketiga dan menguasai sarang iblis. Anda sedang bermimpi. The Genleman of Heavenly Blue Bear berpikir dan melihat sekeliling. Apakah kamu keberatan? Semua penguasa gua setuju untuk memancing Li Qingshan masuk dan membunuhnya. Master gua pertama sedang berkultivasi, dan dua master gua lainnya tidak berada di sarang iblis. Namun, dengan keunggulan geografis Gunung Safage dan berbagai formasi serta jebakan, seorang komandan White Hawk pasti tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Di tengah gerimis, Li Qingshan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Rambutnya hitam dan pakaiannya putih. Dia berdiri tegak dan tegak, tapi dia tetap tersenyum tenang sepanjang waktu. Saat awan gelap menggantung rendah dan rendah, gunung Savage tampak semakin tinggi dan curam. Suasananya suram dan penuh permusuhan. Setiap gua tampak seperti mata yang dingin, bahkan angin panas yang berputar-putar di atas kepalanya seakan mengejeknya. Ketukan. Kalau begitu silakan ketuk. Mari kita lihat siapa yang akan membukakan pintu untuk Anda. Kenapa kamu tidak memohon padaku? Aku kasihan padamu, dan aku bahkan mungkin membantumu membuka pintu. Kesal ke Provinsi Hijau. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Seluruh gunung Savage merasa khawatir. Semakin banyak orang berkumpul di menara, menunjuk dan mengejek satu-satunya Li Qingshan di bawah. Ada pria dan wanita, biksu dan umat awam. Ada yang mengenakan jubah panjang dan rok pendek, serta membawa kipas bulu dan syal sutra. Mereka seperti orang-orang di dataran tengah. Ada pula yang mengecat wajahnya dan memperlihatkan dada serta perutnya. Mereka memiliki ciri khas selatan. Ada juga yang memiliki ciri-ciri daemon dan lainnya, bahkan ada yang tidak mirip manusia sama sekali. Untuk sesaat, setan-setan menari-nari, yang kebetulan cocok dengan nama sarang setan. Tidak ada yang takut pada Li Qingshan. Semakin lembut dan sopan dia, tawa mereka semakin tak terkendali. Sepertinya mereka sedang melihat badut yang aneh. Dengan identitas mereka, tidak banyak kesempatan bagi mereka untuk mengejek ahli seperti itu. Perasaan ini mirip seperti melihat harimau ganas dari luar kandang, membuat marah sang harimau, membuatnya memperlihatkan taring dan cakarnya, serta mengaum dengan marah. Namun, tak mampu melukai dirinya sendiri karena jeruji besi. Ini adalah kebahagiaan yang langka. Kalau begitu, aku akan datang dan mengetuk. Akibatnya... Li Qingshan menundukkan kepalanya dan menyeringai, memperlihatkan taringnya. Lalu, dia berjalan menuju pintu besar itu. Tiba-tiba, Li Qingshan mengangkat kepalanya. Sesosok tubuh melompat turun dari atas gerbang kota. Itu adalah seekor lemak putih besar dengan helm bertanduk di kepalanya dan satu set baju besi di tubuhnya. Dia meraung marah dan mengayunkan tinjunya ke udara. Bang! Bang! Udara meledak, dan turunnya lemak dengan cepat melambat. Pada akhirnya, dia mendarat dengan keras di depan Li Qingshan. Kamu punya nyali. Li Qingshan mengangkat alisnya. Orang ini jelas belum melewati kesengsaraan surgawi yang pertama. Si gendut itu duduk dan melihat Li Qingshan saat dia melihatnya. Wajah pucatnya segera memucat sebelum memerah lagi. Dia dengan cepat mundur dan berbalik, mengumpat di atas tembok, siapa yang mendorongku. Nenek moyangnya. Serangkaian kata-kata kotor bercampur dengan dialek perbatasan selatan. Dia baru saja seperti ini, berdiri di atas tembok kota dan berteriak gembira. Karena lengah, sebuah telapak tangan menghantam punggungnya, dan tubuhnya terbang tak terkendali. Hei, Fatih Luo terjatuh. Dia benar-benar selesai kali ini. Mungkin pahlawan dari King ini akan berbelas kasihan dan tidak membunuhnya. Raungan tawa kembali terdengar dari atas tembok kota. Tidak ada seorang pun yang bersimpati dengan penderitaannya. Sebaliknya, mereka melakukan yang terbaik untuk meremehkannya. Adakah yang lebih mengasyikkan daripada melihat harimau di puncak gunung daripada melihat seseorang terjatuh? Selain orang yang terlibat langsung, semua orang sangat bersemangat dan bersemangat. Fatih Luo tiba-tiba berbalik dan menunjuk ke arah Li Qingshan. Aku memperingatkanmu, jangan bergerak. Tuanku adalah tuan dari Blue Bear Surgawi, penguasa gua kedua dari Lair of Demons. Dia ada di sana sekarang. Jika kamu menyakitiku, dia tidak akan membiarkanmu. Li Qingshan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia menunjuk ke gerbang sudut. Seolah baru saja diampuni, Luo yang gemuk berbalik dan melarikan diri. Saat hendak memasuki gerbang pojok, ia tak lupa berbalik dan berkata, setidaknya kamu tahu tempatmu. Ada serangkaian ejekan penyesalan dari atas tembok kota. Kedatangan Fatih Luo di atas tembok kota menimbulkan keriuhan lagi. Mereka menjadi lebih meremehkan Li Qingshan di bawah. Kebajikan tidak diakui di sini. Semakin kejam mereka, semakin mereka dihormati. Li Qingshan akhirnya sampai di depan gerbang kota dan mengangkat tangannya. Wajah hantu besar yang dilukis di gerbang kota tiba-tiba muncul, menggigit Li Qingshan. Apakah ada orang di rumah? Ledakan. Wajah hantu itu lenyap, dan gerbang kota hancur. Puing-puing beterbangan kemana-mana. Rasanya seperti 10.000 ton bahan peledak meledak. Batu-batu besar berukuran 10 hingga 15 meter bersiul di udara seperti kerikil tak berbobot. Sekelompok penggarap setan berdiri di belakang gerbang. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang hebat. Batuan dengan berbagai ukuran menerjang seperti banteng yang marah. Bahkan sebelum mereka bisa melepaskan budidayanya, mereka dihantam oleh batu-batu besar dan segera direduksi menjadi daging cincang. Para penggarap iblis yang mengawasi dari atas gerbang kota langsung ditelan oleh debu dan puing-puing. Beberapa saat kemudian, getarannya mereda, namun suara gemuruh terus bergema di seluruh lembah. Seorang kultivator iblis pada nafas terakhirnya, yang bagian bawahnya telah dihancurkan oleh batu besar, melihat ke atas. Gerbang kota yang tingginya beberapa puluh meter telah lenyap sepenuhnya, menjadi celah yang sangat besar. Mayat-mayat yang hancur berserakan di tanah, dan puing-puing menumpuk. Sesosok muncul dari debu. Ketika sosok itu mendekat, dia melihat senyuman tenang di wajahnya, seolah dia tidak menyangka telah melakukan sesuatu yang mengesankan. Para penggarap iblis di dekat gerbang kota di bawah kesengsaraan surgawi pertama semuanya telah menjadi saringan oleh puing-puing. Bahkan jika mereka telah melewati kesengsaraan surgawi pertama, mereka akan mati di tempat jika terkena batu besar. Li Qingshan berjalan melewati puing-puing dan mayat, berjalan menuju lembah. Di depannya ada jalan lebar, menghadap puncak tertinggi Gunung Safage. Sebuah menara tinggi berdiri di puncaknya. Dia bisa merasakan beberapa aura kuat berkumpul di sana. Disitulah targetnya berada. Di menara tinggi, para penguasa gua terkejut. Dia sebenarnya berani menyerang. Mei Chan Yang sangat terkejut. Dia menghancurkan gerbang sarang iblis dan membunuh banyak penggarap iblis. Ini sama dengan membentuk dendam kematian. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Ini benar-benar berbeda dari dugaannya. Apakah dia gila? Dan kamu masih mengatakan kamu di sini bukan untuk bermusuhan dengan kami. Wei Siracun memandang pertapa hantu dengan nada mengejek. 774. Sungguh rohki yang padat. Li Qingshan berjalan di sepanjang jalan utama dengan langkah besar. Semakin dalam dia pergi ke lembah, semakin padat rohkinya. Menghirup udara saja sudah membuatnya merasa segar. Dibandingkan dengan tempat ini, gua tempat tinggal di Chain Mountain terlalu rendah. Tidak banyak pohon yang menjulang tinggi di lembah, sehingga bidang penglihatannya jauh lebih luas. Gunung Safage, setinggi ribuan meter, dipenuhi dengan segala jenis bunga dan tanaman aneh. Bahkan ada pohon pinus hijau menyambut tamu, bebatuan aneh, kicauan burung, dan kupu-kupu menari. Beberapa aliran sungai berkelok-kelok di antara pegunungan berubah menjadi air terjun yang mengalir lurus ke bawah, melewati awan dan jatuh ke kolam hijau, memercikkan ribuan mutiara, dan batu giok. Pemandangannya indah, seperti alam abadi. Dan di Alam Abadi ini terdapat sebuah kota besar, baris demi baris bangunan dari semua gaya. Ada kuil-kuil buas yang dibangun dari bebatuan raksasa, serta rumah-rumah besar yang dibangun dari kayu gelondongan. Totem berwarna-warni dapat dilihat di mana-mana, sepenuhnya menampilkan adat istiadat perbatasan selatan yang penuh warna. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang mengira bahwa ini adalah sarang iblis yang terkenal di perbatasan selatan, dan bahwa orang-orang yang tinggal di sini adalah sekelompok penggarap iblis yang melanggar hukum? Bahkan di negeri liar seperti ini, mereka terkenal kejam. Dibandingkan dengan mereka, penjahat dan pembunuh di luar sama murni dan patuhnya seperti anak-anak. Li Qingshan dengan gembira menikmati pemandangan itu, seolah sedang melihat rumah barunya. Saat dia masuk ke kota, jalanan dan gang yang ramai langsung menjadi sunyi. Tatapan waspada, waspada, dan bermusuhan datang dari gedung-gedung di kedua sisi jalan. Senyuman di wajah Li Qingshan sedikit memudar. Dia bisa merasakan keberadaan lapisan formasi di sekelilingnya, atau lebih tepatnya, dia sudah melangkah ke dalam berbagai formasi dengan berbagai ukuran. Biasanya, sekte akan fokus pada pertahanan eksternal, membentuk formasi pertahanan, dan secara ketat mengendalikan mereka yang masuk secara internal. Mereka tidak akan membuat terlalu banyak penghalang, sehingga memudahkan para murid untuk berinteraksi. Tapi, "Lair of Demons" berbeda; ada berbagai macam orang di sini, dan orang sering datang dan pergi. Delapan penguasa gua juga saling waspada, dan para murid serta antek di bawah mereka bahkan lebih berkonflik. Karena sumpah darah, para penguasa gua setidaknya bisa menjaga perdamaian. Namun para penggarap iblis di bawah mereka sering bertengkar, sering kali menyerang karena perbedaan pendapat sekecil apapun. Bukan saja para penguasa gua tidak menghentikan mereka, mereka bahkan senang melihat hal itu terjadi. Orang yang tidak kompeten tidak punya hak untuk tinggal di Lair of Demons. Ini adalah cara bertahan hidup bagi para penggarap iblis, pemurnian gua seperti survival of the fittest. Tidak ada kepercayaan atau cinta di antara orang-orang yang ada hanyalah kewaspadaan dan eksploitasi. Binatang buas menggunakan air seni untuk membagi wilayah mereka, sementara para pembudidaya menggunakan formasi. Setiap bangunan memiliki setidaknya satu spirit arai yang beroperasi, dan sebagian besar bangunan akan ditutupi oleh spirit arai yang lebih besar. Ini mungkin tempat dengan konsentrasi formasi mantra terpadat di dunia, hanya karena ini adalah surga, maka formasi mantra ini dapat diaktifkan, dan kekuatannya mungkin jauh lebih besar dari biasanya. Pantas saja mereka berani membuka pintu samping dan mempersilahkan saya masuk. Rasanya seperti masuk ke dalam jebakan. Apakah Anda menunggu saya tenggelam lebih dalam? Heh, kalau hanya Li Qingshan, itu akan menjadi jalan keluar yang sempit. Setelah terdiam selama bertahun-tahun, inilah saatnya bulan utara keluar dan meregangkan ototnya. Tiba-tiba, suara tangisan anak kecil terdengar dari depan. Li Qingshan berjalan dan melihat seorang anak mengenakan pakaian merah dan topi kepala harimau duduk di tengah jalan sambil menangis dengan keras. Suaranya penuh energi, dan suaranya nyaring dan jelas. Di kota yang sunyi ini, ada sedikit keanehan. Anak kecil, kenapa kamu menangis? Li King San tersenyum. Dia bahkan berjongkok, seolah sama sekali tidak menyadari keanehan dan bahayanya. Dia selalu baik terhadap anak-anak. Anak anjingku akan mati. Anak itu terus menyeka air matanya dengan kepala menunduk. Oh, di mana anak anjingmu? Biarkan saya melihatnya. Saya mungkin bisa menyimpannya. Tidak ada gunanya, kamu pasti mati. Anak itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajah merahnya membawa kekejaman dan kesuraman yang tidak sesuai dengan usianya. Dengan itu, kekuatan misterius dan tak terlihat segera melekat pada tubuh Li Qingshan, menyerang jiwanya secara mendalam. Sebuah kutukan. Itu adalah salah satu serangan yang paling sulit untuk dilawan. Seringkali bisa membunuh dan melukai musuh tanpa terlihat. Begitu dia terkena kutukan, itu akan sepuluh kali lebih merepotkan daripada diracuni. Namun, syarat untuk mengucapkan kutukan itu sangat ketat. Setelah mengatakan itu, anak itu langsung mengeluarkan darah dari semua lubangnya dan meninggal. Dia jelas-jelas hanya boneka, dan kemungkinan besar itu adalah salah satu syarat untuk melontarkan kutukan. Senyuman di wajah Li Qingshan menghilang. Di bawah penindasan spirit turtle, jiwanya dibersihkan, dan kutukannya lenyap tanpa jejak. Sial, apakah perbedaan kultivasinya terlalu besar? Seorang lelaki tua buta dengan pakaian compang camping memegang tongkat sambil mendengus. Dia merasa kutukannya telah gagal dan mengutuk pelan. Namun, ini bukanlah apa-apa. Sebagai orang pertama yang berani menyerang secara langsung, tindakannya pasti akan dibalas oleh para penguasa gua. Bahkan jika kutukannya gagal, pihak lain tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ledakan. Angin kencang menyapu pecahan kayu, memenuhi ruangan. Sebuah lubang besar muncul di dinding tebal. Li Qingshan melewati lebih dari sepuluh lapisan dinding dan tujuh atau delapan formasi. Dia berdiri di sana, menatap dingin ke arah lelaki tua buta itu. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Orang tua buta itu mundur, gemetar. Saya hanyalah seorang tua buta yang akan mati. Dia bahkan berpura-pura tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Namun, hatinya dipenuhi rasa takut. Bagaimana dia tahu itu aku? Kutukanku seharusnya tidak meninggalkan jejak apapun. Jangan khawatir, saya selalu menjadi orang yang menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Ayo, berikan aku tongkatnya. Cuacanya bagus hari ini, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Li Qingshan mengambil tongkat orang tua buta itu dengan satu tangan dan meraih pergelangan tangan kurusnya dengan tangan lainnya. Setengah menarik, setengah menyeret, dia berjalan kembali ke arah mereka datang. Para penggarap iblis mengawasinya melewati aula mereka sendiri dengan ketakutan. Orang tua buta itu gemetaran. Dia tidak lagi berpura-pura. Dia benar-benar dipenuhi rasa takut, namun dia tidak berani melawan. Sesampainya di jalanan, di samping mayat anak itu, Li Qingshan berkata dengan tenang, Ayo, buka mulutmu. Orang tua buta itu melihat bahwa dia tidak bisa berbelas kasihan. Dia tiba-tiba melontarkan serangkaian kata-kata misterius dan sulit. Dengan bunyi bungkam, tongkat itu ditusukkan ke mulutnya. Anak baik. Li Qingshan menusukkan tongkat berjalan yang bengkok dan diikat itu sedikit demi sedikit ke tubuh lelaki tua buta itu, hingga menembusnya dan berdiri tegak di tanah. Namun, dia masih hidup. Meskipun banyak organnya telah tertusuk, dan bahkan laut dan tiannya pun tidak luput, dia tetaplah seorang kultivator. Tubuhnya yang bengkok meringkuk karena rasa sakit. Siapapun yang berani menyentuhnya bisa menemaninya. Kata Li Qingshan, dia meninggalkan tanda aneh ini untuk menarik perhatian dalam kegelapan. Dia melanjutkan ke depan. Banyak sosok gelisah di gedung-gedung di kedua sisi jalan yang gemetar ketakutan. Li Qingshan merasa suasana hatinya jauh lebih baik. Setelah berjalan beberapa saat, tepat ketika dia hendak mencapai ujung lembah, dia berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat menara tinggi di gunung. Lima pasang mata menatapnya dari jauh. Energi spiritual di udara semakin padat. Wilayah di dasar lembah adalah pusat gunung Safage. Itu adalah tempat yang indah. Tempat tinggal delapan penguasa gua semuanya dibangun di sini. Murid biasa hanya bisa membangun tempat tinggal di kedua sisi gunung. Tempat ini seperti dasar kantong, ujung jebakan. Formasi yang ada di sini tidak bisa dibandingkan dengan formasi di kota, baik dari segi kualitas, skala, atau kekuatan. Bahkan jika mereka tidak mengambil tindakan, mereka dapat menjebak penggarap kesusahan surgawi kedua atau komandan daemon hingga mati. Kelima penguasa gua semuanya menunggu. Mereka sedang menunggu Li Qingshan mengambil langkah maju. Kalau begitu, itu akan menjadi kematiannya. Pertempuran hebat akan segera terjadi. Namun, Li Qingshan kebetulan tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana, bibirnya membentuk senyuman. Tamu yang terhormat, mengapa Anda tidak naik gunung untuk mengobrol dan menyatakan niat Anda? Suara genleman of Heavenly Blue Bear terdengar dari menara. Li Qingshan akhirnya bergerak, tapi dia tidak bergerak maju. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan ke kiri. Sebuah bangunan yang berdiri setinggi 100 kaki disebut Drunken No Return. Ornamennya sangat kaya, dengan atap dan sudut yang menjorok. Dengan angin sepoi-sepoi, lonceng angin terdengar. Itu begitu indah dan megah sehingga tidak tampak seperti sesuatu dari selatan. Dan, meskipun mengetahui bahwa Li Qingshan telah tiba, restoran tersebut masih cukup berani untuk membuka pintunya. Bos, bawakan aku alkohol. Li Qingshan melangkah melewati ambang pintu. Tidak ada satupun pelanggan di restoran itu, tetapi banyak meja yang masih berisi makanan dan minuman. Sejauh mata memandang, hanya ada seorang gadis berusia sekitar 16 atau 17 tahun yang berdiri di belakang meja kasir, sambil memainkan sempoanya. Dia melakukannya beberapa kali lagi, seolah-olah dia telah menghitung hasil yang memuaskan. Saat itulah dia mengangkat kepalanya dan tersenyum. Tidak ada bos, hanya bos wanita. Pak, tahukah Anda apakah itu laki-laki atau perempuan? Dia memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih, dan dia berani dan berani. Saat dia menggelengkan kepalanya, aksesoris perak di kepalanya berdenting. Dia berjalan keluar dari belakang konter. Dia mengenakan pakaian bersulam biru dan rok brokat bermotif bunga. "Saya tidak peduli apakah Anda laki-laki atau perempuan. Saya hanya peduli apakah alkohol Anda enak atau tidak. Jika tidak enak, saya akan merobohkan restoran Anda." Li Qingshan tiba di meja tengah dan duduk. Dia berpikir, The Lair of Demons pasti dipenuhi oleh para master. Saya membunuh satu sebelumnya, dan inilah yang lain. Tentu saja, jika saya tidak memiliki keahlian tertentu, saya tidak akan berani menghadapinya. Meski begitu, dia mungkin tidak semudah kelihatannya. Tuan, kamu sangat galak. Saya punya banyak alkohol enak di sini. Saya jamin Anda tidak akan kembali sampai Anda mabuk. Tapi, Pak, Anda tidak akan menemui kami para ahli gua, melainkan datang ke restoran kecil saya untuk minum. Jangan bilang kamu takut dan ingin mengumpulkan keberanian. Kata bos wanita sambil tersenyum. Dia tampak sangat polos dan sangat penasaran. Selama itu laki-laki, mereka tidak akan pernah rela disebut pengecut atau takut, apalagi oleh wanita cantik. Li Qingshan juga seorang laki-laki. Dia menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Bukannya aku takut pada tuan guamu, tapi tuan guamu takut padaku. Bagaimana apanya? Bos wanita itu mengayunkan pinggulnya dan berjalan beberapa langkah. Dia langsung duduk di meja di depan Li Qingshan dan bertanya dengan tubuh menghadap ke samping. Saya tamunya, dan mereka tuan rumahnya. Aku satu, dan mereka delapan. Saya sedang duduk di aula utama mereka sekarang, tetapi mereka sebenarnya tidak berani keluar dari kamar untuk menemui saya. Mereka pemalu dan penakut seperti gadis kecil. Katakan padaku, siapa yang takut pada siapa? Li Qingshan berkata sambil tersenyum. Ayo, aku tidak bisa menang melawanmu dalam sebuah argumen. Kalau kamu ingin minum, maka minumlah. Tapi kita harus melunasi tagihannya terlebih dahulu. Bos wanita itu membungkuk dan mendekati Li Qingshan. Napasnya berbau seperti anggrek, dan jurang di dadanya samar-samar terlihat. Saya baru saja duduk, dan saya bahkan belum minum teh. Dari mana tagihannya? Mejaku awalnya penuh orang, tapi karena kamu datang, mereka semua bubar dalam sekejap. Uang untuk makanan dan minuman tidak ada yang dibayarkan. Katakan padaku, bukankah kamu harus membayar tagihannya? Li Sun San tersenyum. Saya di sini untuk makan dan berlari. Saya bahkan tidak diperbolehkan membayar tagihan saya sendiri, apalagi tagihan mereka. 775. Oh, Sungguh mengesankan, tidak banyak orang yang berani membuatku membayar ketika aku ingin makan dan lari. Mata Li King San menyipit. Dia masih memiliki senyuman di bibirnya, tapi itu membuat bos wanita itu menggigil. Seolah-olah orang di depannya bukanlah manusia, melainkan seekor binatang buas yang sedang memandangi mangsanya sambil bercanda. Bahkan jika dia tidak menunjukkan niat membunuh, tekanan dari puncak rantai makanan sudah cukup untuk mencekiknya. Betapa ganasnya, jika kamu ingin minum, aku akan mentraktirmu. Untuk apa kamu menatapku? Bos wanita itu mendorong bahu Li Qingshan dan berkata dengan genit, tetapi ekspresi dan gerakannya agak kaku dan tidak wajar. Kamu tidak perlu takut. Kalau alkoholnya enak dan makanannya enak, aku akan tetap membayar tagihannya. Mungkin aku akan membayar dua kali lipat. Li Qingshan duduk tegak. Senyuman di wajah perunggunya tetap sama. Siapa yang takut? Anda tidak dapat menemukan tempat kedua di perbatasan selatan untuk anggur dan makanan di sini. Berhati-hatilah agar tidak mabuk. Bos wanita meninggikan suaranya. Bukan salahmu kalau mabuk, tapi salahmu kalau tidak mabuk. Bukankah tempat ini bernama Drang No Return? Hari ini, kami tidak akan pulang sampai kami mabuk. Kami akan memberimu keberanian pada para master gua. Mari kita lihat apakah mereka berani turun gunung dan minum bersamaku. Bos wanita itu menatap Li Qingxian dalam-dalam. Pria ini tidak sederhana. Berani menerobos ke Savage Mountain sudah cukup berani, dan yang lebih jarang lagi dia bisa maju dan mundur sesuka hatinya. Dia sepertinya tidak sedang menjelajah ke sarang naga sama sekali. Seolah-olah dia adalah naga atau harimau, kembali ke sarangnya sendiri, memperlakukan delapan penguasa gua seperti wanita dan beberapa ribu pembudidaya iblis seolah-olah mereka bukan apa-apa. Semangat heroik ini menekan seluruh layer of demons. Dari semua pria yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, tidak ada satu pun yang bisa menandinginya. Bos wanita itu menggoyangkan pinggulnya untuk mengambil anggur. Bokongnya bulat dan gagah di bawah roknya. Benar-benar pemandangan yang menggoda ketika dia bergerak. Li Qing San mencibir. Dia paling suka terpesona. Namun, Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Little Anne berada di dekatnya, dia hanya bisa membuang muka dengan sedikit penyesalan. "Koki, ada tamu terhormat datang berkunjung. Cepat masak! Kalau rasanya tidak enak, aku akan menamparmu." Nyonya Bos berseru dengan keras dan pergi ke gudang anggur. Seseorang dari dapur menjawab, "Baiklah, Nyonya Bos." Setelah beberapa saat, Nyonya Bos kembali dengan membawa sebotol anggur, membuka segel tanah liat, aroma anggur meresap ke udara. Aliran anggur hijau muda mengalir ke dalam mangkuk porselen besar, mengisinya sampai penuh. Li Qingshan meliriknya. Tidak ada racun dalam anggurnya, kan? Tanpa berkata apa-apa lagi, Nyonya Bos mengambil mangkuk porselen dan mengosongkannya sekaligus. Dia menyorotkan bagian bawah mangkuk ke arah Li Qingshan, lalu melemparkannya ke atas meja dan menyeka mulutnya. Jangan meminumnya jika kamu tidak berani. Minum sendirian itu tidak berasa. Aku baru saja hendak mengajakmu minum bersamaku. Li Qingshan berkata sambil tersenyum. Baiklah, Lady Bos tidak berdiri pada upacara. Dia meletakkan satu kakinya di bangku dan menuangkan dua mangkuk anggur lagi. Itu samar-samar terlihat dan sangat memikat. Pucat. Kedua mangkuk itu berdenting satu sama lain dan menghabiskan anggur dalam satu tegukan. Li Qingshan memuji, "Anggur yang enak. Ini benar-benar memiliki rasa yang unik." Mata Lady Boss menyembunyikan sedikit rasa bangga. "Tidak peduli betapa liciknya kamu, kamu meminum air yang aku gunakan untuk mencuci kakiku. Sekarang kamu ingin minum anggur tanpa racun? Tunggu kehidupanmu selanjutnya. Tapi budidayanya terlalu tinggi, jadi saya akan menipu dia agar minum lebih banyak." Saat racunnya mulai bekerja, dia akan berada di bawah kekuasaanku. Anggur ini disebut, anggur tanpa pengembalian. Itu tidak diracuni dalam anggur, tetapi dimurnikan secara khusus untuk meracuni orang. Itu masih merupakan anggur kelas satu, tapi hanya bisa dicicipi dengan penawarnya. Tanpa bujukannya, Li Qingshan meminum mangkuk demi mangkuk seperti air. Tak lama kemudian, toples anggur itu kosong. Aku akan mengambil toples lagi. Wajah Nyonya Bos sedikit memerah, dan senyumannya menjadi lebih tulus. Dia bisa memanfaatkan lambatnya racun untuk menumpuk lebih banyak. Bagaimana satu botol anggur cukup, keluarkan semua anggur di ruang bawah tanah. Baiklah, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau hari ini. Jika kamu mabuk, tidurlah di kamarku saja. Mata Nyonya Bos menggoda saat dia pergi untuk mengambil lebih banyak anggur. Saat mereka berbicara, seorang pria gemuk berkulit putih yang mengenakan topi putih dan celemek putih keluar dari dapur dan meletakkan delapan atau sembilan piring di atas meja. Dengan ekspresi rendah hati dan ramah di wajahnya, dia membungkuk dan menggosok tangannya. Silakan cicipi. Seluruh aula dipenuhi aroma. Li Qingshan tidak berdiri pada upacara dan mencicipi hidangannya. Matanya berbinar, dan dia mengacungkan jempol pada koki itu. Hidangan ini bahkan lebih lezat dan unik daripada yang disuguhi Marquis of Serenesi. Nyonya Bos berkata bahwa tidak ada tempat lain di perbatasan selatan yang bisa menandingi anggur dan hidangan di sini. Sepertinya dia tidak berbohong. Baiklah, jika kamu menyukainya, aku akan melanjutkan. Senyuman sang koki menjadi lebih rendah hati. Matanya menyipit, dan dia membungkuk lebih rendah lagi. Pada saat ini, Nyonya Bos kembali dengan membawa anggur. Dia melewati Koki dan bertukar pandang. Hasilnya, Li Qingshan meminum anggur dan menyantap hidangan saat mereka datang. Dia makan dan minum sepuasnya. Dia menggoda Lady Bos sedikit lagi, seolah-olah dia telah benar-benar melupakan tujuannya untuk datang ke Savage Mountain. Senyuman Nyonya Bos semakin indah. Anda benar-benar menerobos ke neraka. Minum terlalu banyak dengan terburu-buru, bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Hanya kematian yang menunggu. Di menara tinggi di puncak gunung, para penguasa gua menyaksikan pemandangan ini dengan senyuman dingin di wajah mereka. Pada awalnya, penolakan Li Qingshan untuk terus maju membuat mereka lengah. Untuk sesaat, mereka tidak tahu apakah mereka harus mengambil inisiatif menyerang. Ketika Li Qingshan memasuki, Drang No Return, dan mulai makan dan minum sepuasnya, mereka duduk diam, senyuman dingin di wajah mereka semakin intens. Dia benar-benar berani makan dan minum di sini. Apakah dia pikir dia bisa menahan semua racun hanya karena budidayanya tinggi? Wei si racun menyeringai, penuh kegembiraan. Gu dan racun tidak dapat dipisahkan. Perbatasan selatan menyumbang setidaknya setengah dari seluruh racun langka di dunia. Sekte terbesar di selatan adalah sekte racun segudang. Jangankan seorang kultivator inti emas, beberapa racun mereka bahkan bisa membunuh Raja Daemon yang bertubuh tangguh. Nyonya ulat sutera, muridmu akan melakukan sesuatu yang berjasa. Kata tuan dari Blue Bear Surgawi. Heh, Li Qingshan ini sepertinya sedang memakan masakan muridmu. Sepertinya dia cukup senang. Keahlian kuliner koki manusia terkenal di seluruh komando Laut Selatan. Biarkan dia makan perlahan. Genleman of Heavenly Blue Bear tertawa begitu keras hingga lemaknya bergoyang. Dia dipenuhi dengan kebencian. Sepertinya ada yang tidak beres. Pertapa hantu itu mengerutkan keningnya. Nyonya Bos juga telah mengetahui hal ini. Perut mulusnya sudah membuncit karena terlalu banyak minum. Dia tidak minum sebanyak dia, dia juga tidak bisa memperbaikinya tepat waktu. Dia telah menelan obat penawar dalam jumlah besar sebelumnya, dan dia hampir tidak dapat bertahan lebih lama lagi, jadi mengapa dia masih berdiri? Jangankan mati karena racun, dia bahkan tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Sebaliknya, matanya bersinar semakin terang. Dia menjadi semakin bersemangat. Dia mulai sedikit panik. Hmm, tidak ada lagi alkohol. Dapatkan lebih banyak. Li Qingshan mengosongkan toples alkohol di tangannya dan dengan santai melemparkannya ke tanah. Stoples itu berguling-guling bersama dengan 20 stoples kosong lainnya. Nyonya bos ragu-ragu. Penyempurnaan no tidaklah mudah. Li Qingshan sudah meminum semuanya, jadi di mana dia harus memberinya lebih banyak alkohol. Dan bahkan jika dia melakukannya, itu mungkin tidak ada gunanya. Dia tidak melihatnya mengedarkan budidayanya. Apakah tubuhnya kebetulan mampu menekan racun no return? Memukul. Li Qingshan memukul pantatnya yang gagah dan tersenyum. Untuk apa kamu melamun? Kenapa kamu tidak pergi? Itu menyakitkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Gerbangnya terbuka lebar, namun kamu mencoba memanfaatkanku. Lady Boss menggerutu sambil memegangi pantatnya. Dia menghela nafas lega di dalam. Sepertinya, dia belum menemukan racun dalam alkohol. Kalau tidak, dengan kekuatannya menghancurkan gerbang lembah dalam satu pukulan, dia akan mati di tempat. Hentikan omong kosong itu. Ayo, ayo, Li King San melambaikan tangannya. Yang ingin dia lakukan saat ini hanyalah minum alkohol. Sekalipun diracuni, tidak masalah. Ya, ya, Tuan. Pak. Lady Boss menyelinap ke belakang gedung. Senyuman di wajahnya menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia sudah bersiap untuk pergi. Ini adalah satu-satunya langkah yang bisa mengancamnya. Jika tidak ada gunanya, maka dia akan terus tinggal. Dia pasti tidak akan bisa lepas dari konsekuensinya. Sedangkan untuk Human Chef, dia hanya bisa berdoa untuk kebaikannya sendiri. Li Qingshan ini tidak terlihat seperti orang yang kejam dan suka membunuh. Selama dia tidak menemukan apa yang ada dalam makanan yang dia makan. Ada banyak lapisan susunan di restoran ini. Dia tidak takut ketahuan oleh perasaan spiritualnya. Saat dia hendak pergi, dia mendengar suara Wei tentang racun. Jangan pergi, masukkan racun ke dalam alkoholnya. Pada saat yang sama, botol porselen kecil dikirimkan kepadanya melalui susunan. Nyonya bos buru-buru menolak. Tuan gua ke-8, dia tidak takut dengan racun. Jika dia menemukannya, aku akan mati. Omong kosong, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak takut dengan racun. Jangan khawatir, racun ini tidak berwarna dan tidak berbau. Dia pasti tidak akan menemukannya. Wei si racun menggunakan wortel dan tongkat. Menguasai. Kata Mei Chan Yang, lakukan saja apa yang aku katakan. Beberapa cave Master adalah orang-orang yang tahu kapan harus memberi penghargaan dan kapan harus menghukum. Mereka tidak akan menganiaya kamu setelah ini. Saudara ke-8 Wei, muridku mengambil risiko yang sangat besar untuk membalaskan dendammu. Anda harus menunjukkan rasa terima kasih Anda. Ini mutiara pengusir racun. Jika ditelan, kamu akan kebal terhadap semua racun. Biarkan dia terus minum, semakin banyak semakin baik. Wei si racun tidak peduli dengan biayanya. Mata Nyonya Bos berbinar. Mutiara pengusir racun sangat berharga di perbatasan selatan. Karena keadaan sudah seperti ini, sebaiknya dia terus melakukannya. Dia menelan mutiara pengusir racun dan memasukkan racun ke dalam alkohol. Dia tersenyum lagi dan kembali ke aula utama. "Kamu lambat sekali. Eh, kenapa rasa alkoholnya berubah?" Li Qingshan mengangkat mangkuk porselen dan meminumnya seteguk. "Toleransi alkoholmu terlalu tinggi. Kamu menghabiskan alkohol jenis itu. Aku hanya bisa menggantinya. Jika kamu tidak menyukainya, aku akan mengambilnya kembali." Hati Nyonya Bos sangat gugup. "Tidak apa-apa, aku ambil ini. Ayo." Lanjutkan minum, Li Qingshan berkata sambil tersenyum mabuk. Semangkuk alkohol lagi masuk ke perutnya, dan seluruh toples berisi alkohol beracun dikosongkan. Li Qingshan tetap duduk, dan rasa mabuk di wajahnya semakin dalam. Kali ini, bahkan ekspresi Wei si racun pun berubah. Nyonya bos tidak punya pilihan selain meminum lebih banyak alkohol. Dia mengusap kepalanya yang sedikit bengkak dan mengutuk dalam hatinya. Betapa Wei si racun, beraninya kamu. Cepat, ganti namamu! Jangan salahkan aku sekarang. Lupakan saja, mendapatkan mutiara pengusir racun secara gratis juga tidak buruk. Dia datang ke belakang gedung dan melihat botol porselen lain berisi racun diletakkan di sana. Mustahil memanfaatkan master gua di sarang iblis. Oleh karena itu, dia meracuni, mengirim alkohol, dan meracuni lagi. Ada racun, bubuk racun, dan semuanya memiliki racun berbeda. Pada akhirnya, Wei Si Racun tidak lagi peduli tentang tidak berwarna atau tidak berbau. Dia hanya peduli untuk mengirimkan lebih banyak racun ke tangannya dan kemudian memasukkannya ke dalam alkohol. Meskipun Nyonya Bos tidak takut dengan racun, dia terlalu banyak minum alkohol. Matanya linglung, dan dia hampir tidak bisa menyembunyikan kebenciannya. Sebelum dia menyadarinya, sepertinya dia telah terlibat dalam pertaruhan besar. Dia tidak bisa berhenti, dan tidak ada jalan untuk kembali. Dia harus meracuni Li Qingshan sampai mati. Namun, Li Qingshan duduk di sana dengan mantap seperti gunung. Terlebih lagi, dia semakin tinggi dan tinggi, seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. 776. Tolong, pelanggan yang terhormat, saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Selama Anda tidak mengizinkan saya minum, saya akan melakukan apa saja. Wajah bos wanita itu kemerahan, tetapi ada sedikit warna hijau di dalamnya. Matanya kabur dan membawa sedikit ketakutan. Meskipun manik pengusir racun bisa mengusir ratusan racun, masih ada batasannya. Itu tidak berarti dia akan baik-baik saja tidak peduli berapa banyak racun yang dia makan. Dari baru saja hingga sekarang, dia telah meminum semangkuk anggur yang tak terhitung jumlahnya dan memakan setidaknya 20 hingga 30 racun mematikan. Bahkan manik pengusir racun tidak tahan lagi. Apakah begitu? Li Qingshan melingkarkan lengannya di pinggang pemiliknya dan pemiliknya dengan nyaman duduk di pelukannya. Dia melingkarkan lengannya di lehernya dan menggoyangkan pantatnya yang gagah. Dia berkata dengan genit, "Ya ampun, kamu memanfaatkanku lagi. Lupakan saja, aku akan menyerah." Dia tampak seperti dia tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. "Kamu pikir kamu ini siapa?" Beraninya kamu menyebut dirimu ibuku. Tidak masalah jika kamu tidak mau minum, aku akan memberimu makan. Senyuman di mata Li Qingshan semakin dalam dan semangkuk anggur lagi dikirim ke bibirnya. Ekspresi bos wanita itu berubah dan dia berjuang sekuat tenaga. Namun, lengan yang melingkari pinggangnya menjadi seperti lingkaran besi, seolah-olah akan mematahkannya. Karena ketakutan yang tak dapat dijelaskan, dia dengan enggan meminum semangkuk lagi dan memaksakan sebuah senyuman, "Pelanggan yang terhormat, kamu benar-benar bisa minum." Beraninya aku menjadi ibumu. Aku akan menjadi seperti istrimu. Sepertinya aku sudah cukup mabuk, kirimkan aku kembali ke kamarku untuk beristirahat. Li Qingshan sepertinya tidak mendengarnya dan tersenyum sambil mengambil mangkuk kedua. Dia menutup rapat bibirnya dan menggelengkan kepalanya untuk melawan. Dia mengusap lengan Li Qingshan dan berkata dengan genit, "Saya tidak mau minum. Saya tidak mau minum. Sekarang bukan terserah padamu." Li Qingshan tersenyum sambil menutup mulutnya dan menuangkan anggur ke tenggorokannya. Anggur tumpah ke pakaian bersulam birunya, menyebabkan asap putih mengepul. Itu terkorosi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, memperlihatkan sebagian besar kulit putih yang masih dilindungi oleh poison di spelling bed. Ekspresi bos wanita itu berubah. Li Qingshan tertawa, anggur ini sangat kuat. Saat dia berbicara, dia mengambil mangkuk lain. Mulai saat ini, dia tidak menyentuh setetes pun alkohol. Dia menuangkan mangkuk demi mangkuk ke dalam mulutnya seperti bebek yang dipaksa. Alkohol mengalir dari sisi bibirnya. Lebih dari separuh pakaiannya terkorosi. Bahkan rok sulamannya pun berantakan. Dia hampir telanjang. Sebuah bola putih meronta dan berputar di pelukan Li Qingshan. Namun, pemandangan yang semarak ini tidak memiliki daya tarik sedikit pun. Lambat laun, wajahnya berubah menjadi hijau. Lapisan ki hijau melayang di sekitar tubuh mereka. Ini tandanya dia tidak bisa lagi menekan racun di tubuhnya. Pak, Tuan, tolong ampuni hidupku. Saya tidak akan melakukannya lagi. Air mata mengalir di wajah nyonya bos. Eh, apakah ada racun di dalam anggur? Saya tidak punya penawarnya, jadi bagaimana saya bisa mengampuni Anda? Li Qingshan tersenyum sambil menikmati keindahan dalam pelukannya. Namun, tangannya sama sekali tidak lembut. Mangkuk demi mangkuk, dia membunuhnya. Saat itu gerimis di luar pintu dan aroma anggur memenuhi udara, bercampur dengan aroma manis gas beracun. "Tuan, selamatkan aku." Lady Boss memuntahkan seteguk alkohol dan menangis dengan sedih. "Li Qingshan, tahukah kamu apa yang ada di hidangan yang baru saja kamu makan?" Suara chef datang dari dapur. "Oh, apa? Daging manusia, dewasa dan anak-anak, pria dan wanita." menurut Anda, apakah itu daging sapi, domba, babi, atau ikan? Hahaha, <temikas> daging manusia yang saya, Ren Chef, buat adalah yang terbaik di Savage Mountain. Bagaimana rasanya? Ren Chef tertawa terbahak-bahak, tidak lagi menunjukkan kerendahan hati atau kesopanan. Meskipun tidak ada racun di piringnya, niat jahatnya bahkan lebih buruk daripada meracuni anggur. Li Qingshan pasti akan terkejut dan marah, muntah-muntah karena jijik. Bagaimanapun, kanibalisme adalah kekejaman yang jarang terjadi, bahkan di perbatasan selatan, apalagi di Provinsi King. Sebagai seorang murid Buddha, dia bahkan mungkin mengembangkan iblis hati. Selama dia marah, dia akan segera melarikan diri ke atas gunung dan membawanya ke dalam jebakan. Tanpa diduga, Li Kingshan mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, "Begitu saya bertanya-tanya, mengapa rasanya begitu istimewa? Dia menunduk dan menepuk perutnya. Aku memakan dagingmu untuk membalas dendam padamu. Pada akhirnya, dia berdiri tegak, dan dua berkas cahaya keluar dari matanya." Dia melambaikan tangannya, kembali. Ren sangat gembira melihat rencananya berhasil. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia akan membutuhkan waktu untuk melewati lapisan formasi. Itu sudah cukup baginya untuk melarikan diri. Tiba-tiba teriakan terdengar di telinganya, dan kepalanya berdengung. Tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan darah mengalir dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Sebuah rantai hitam bersiul, melingkari pinggangnya dan menariknya kembali dengan kasar. Pada saat dia sadar kembali, Li Qingshan sudah berdiri kokoh di depannya. Dia bahkan menggendong pemilik toko yang telanjang bulat itu dalam pelukannya. Wajahnya berganti-ganti antara hijau dan ungu, dan kulitnya yang putih dan halus menunjukkan tanda-tanda bernanah. Li Qingshan menggunakan dua rantai penindasan iblis untuk mengikatnya dan berjalan keluar dari restoran. Dia melirik ke menara tinggi di puncak gunung, tersenyum tipis, dan benar-benar berbalik untuk pergi. Beberapa Kef Masters itu benar-benar mampu menjaga ketenangan mereka. Melihat murid-murid mereka sendiri akan segera mati, mereka tetap menolak untuk turun gunung. Bagi para penggarap iblis, apalagi murid-muridnya, bahkan orang tua dan anak-anak mereka tidak sepenting keselamatan mereka sendiri. Mereka masih menyimpan sedikit harapan bahwa Li Qingshan yang mabuk akan marah dan menyerbu gunung untuk menyelesaikan masalah dengan mereka terlepas dari konsekuensinya. Jika itu terjadi, mereka akan mencapai tujuan mereka yaitu mengorbankan dua murid. Mereka tidak menyangka dia akan pergi begitu saja. Kali ini, mereka benar-benar tidak bisa duduk diam lagi. Ekspresi mereka berlima menjadi sangat jelek. Jika mereka membiarkan seorang komandan elang putih menerobos gerbang gunung, membunuh para penggarap iblis yang tak terhitung jumlahnya, menangkap dua murid, dan kemudian pergi begitu saja, sarang iblis di Gunung Savage akan benar-benar menjadi lelucon terbesar di dunia. Mereka berlima akan menjadi bahan lelucon, dan mereka tidak akan bisa menghadapi siapapun di masa depan. Li Qingshan tidak hanya pergi begitu saja, dia juga pergi dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia hampir keluar kota, menunjukkan tekadnya untuk pergi. Namun, langkah kakinya tiba-tiba berhenti, dan ekspresinya menjadi gelap. Mayat anak itu tergeletak di tengah jalan, namun lelaki tua yang ditikamnya dengan tongkatnya telah menghilang. Para penggarap iblis mungkin terintimidasi oleh keganasannya untuk sesaat, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mudah ketakutan. Mereka telah melihat pemandangan yang jauh lebih keji dan kejam dari ini. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah penguasa gua dari sarang setan? Anda ingin kami mematuhi Anda hanya dengan satu kalimat. Jadi, saat Li Qingshan pergi, lelaki tua yang mengutuknya diselamatkan oleh seseorang. Tentu saja, mereka juga merampas semua barang miliknya. Bagus sekali, saya tidak akan bertanya siapa orang itu. Li Qingshan berbalik, kamu akhirnya berani turun gunung untuk menemuiku. Betapa beraninya kamu. Menguasai, koki manusia berteriak kegirangan. Bos perempuan itu juga menatap nyonya ulat sutera dengan penuh semangat, tetapi racunnya telah menyerang tubuhnya, jadi dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan, Anda jelas datang ke Gunung Savage untuk menemukan kami, namun Anda takut untuk datang ke sini. Anda sungguh berani. Nyonya ulat sutera mencibir. Lepaskan dia, dan kita masih bisa membicarakan semuanya. Kalau tidak, huff, Genleman of Heavenly Blue Bear menggerakkan tubuhnya yang bergunung-gunung dan tiba-tiba mengambil langkah maju. Tanah bergetar hebat, dan kehadirannya melonjak ke udara, menunjukkan kekuatan besar dari penguasa gua kedua. Awalnya aku ingin menjadi master gua di Gunung Savage, tapi sepertinya semuanya seperti ini. Sungguh mengecewakan, Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kekecewaannya tidak dibuat-buat, sebaliknya, itu datang dari lubuk hatinya. Bukankah mereka bilang ada delapan penguasa gua, dan keberadaan yang mendekati kesengsaraan surgawi ketiga? Mengapa hanya ada lima di sini? Apakah tiga lainnya tersembunyi, atau tidak berada di Gunung Savage? Begitu banyak kesulitan untuk memikat mereka turun gunung. Saya sudah melebih-lebihkan mereka. Kamu ingin menjadi penguasa gua? Nyonya Ulat Sutera menyipitkan matanya. Jadi itu tujuannya datang ke sini. Seorang komandan White Hawk yang perkasa sebenarnya ingin menjadi penguasa gua di Lair of Demons. Lelucon yang luar biasa. Itu benar. Li Qingshan menahan kekecewaannya dan berkata sambil tersenyum. Genleman of Heavenly Blueberry juga agak terkejut, tapi jika itu masalahnya, rangkaian tindakannya bisa dijelaskan. Jika dia benar-benar ingin menjadi musuh Lair of Demons, dia pasti sudah melakukan pembantaian di kota sejak lama. Mengapa dia hanya membunuh para penggarap iblis yang telah menyinggung perasaannya? Dia tampak galak dan brutal, tapi sebenarnya dia sangat terkendali. Dia sepertinya tidak akan bertarung sampai mati. Dikatakan bahwa dia telah menyinggung seorang pangeran, itulah sebabnya dia dikirim ke selatan. Tampaknya dia tertarik untuk bergabung dengan jalur iblis. Jika itu 10 tahun yang lalu, mungkin saja dia bisa diterima. Lair of Demons selalu menerima siapapun selama mereka cukup kuat. Jika seorang komandan White Hawk bisa bergabung dengan mereka, itu akan menjadi pertunjukan gengsi yang luar biasa. Namun kini, hanya kematian yang menantinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memaksa Yu Feng keluar dari pengasingan? Bagaimanapun, dia harus menipunya terlebih dahulu, jadi dia berkata, begitu. Kalau begitu, itu benar-benar salah paham. Sarang iblis kami selalu toleran dan akomodatif. Hanya saja identitas Anda terlalu sensitif, yang membuat kami terlalu sensitif. Mencurigakan, jika Anda menyatakan niat Anda sebelumnya, tidak akan ada banyak kesalahpahaman. Kami seharusnya membuka pintu lebar-lebar dan menyambut Anda naik gunung. Apa, aku tidak akan pernah menyetujuinya. Jika Anda ingin menjadi penguasa gua di sarang setan kami, mengapa Anda tidak buang air kecil dan melihat diri Anda di cermin terlebih dahulu? Lihat apakah Anda memenuhi syarat atau tidak. Wei si racun panik. Jika dia benar-benar membiarkan Li Qingshan menjadi master gua, kemungkinan besar dia akan berada di peringkat di atasnya dengan kekuatannya. Dia tidak akan pernah bisa membalas dendam pada dirinya sendiri saat itu. Siapa namamu? Li Kingshan menatap Wei si Racun yang penuh kebencian dengan kebingungan. Penguasa gua ke-8 dari sarang setan, Wei dari Racun, kata Wei tentang Racun. Oh, kamu pastilah Master Chen sesuatu itu, Li Kingshan mengenang. Itu benar, hari ini hanya kematian yang menantimu. Wei si Racun berkata dengan sinis. Bukan berarti dua orang di tangan Li Kingshan adalah muridnya. Dia sangat ingin Li Qingshan membunuh mereka sehingga Tuan dari Blueberry Surgawi dan Nyonya Ulat Sutra dapat merasakan kepedihan karena kehilangan murid tercintanya. Ini adalah masalah besar bagi sarang iblis kita. Bahkan Master Gua pertama pun akan menganggukkan kepalanya jika dia ada di sini. Siapa peduli kamu setuju atau tidak? Genleman of Heavenly Blueberry melirik tajam ke arah Wei Si Racun, dan Wei Si Racun menutup mulutnya. Muridku yang malang ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tolong lepaskan dia agar kita bisa duduk dan mendiskusikan ini perlahan. Nyonya Ulat Sutra panik di dalam. Di tanah, tubuh memikat pemiliknya sudah membengkak, penuh lecet. Dia tidak lagi memiliki warna sedikit pun saat dia mengerang dan menggeliat di tanah. Lepaskan dia, Li Qing meliriknya. Aku pasti akan membuatnya meminta maaf kepadamu di kemudian hari. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padanya, kata Nyonya Ulat Sutra. Siapa yang meracuninya, kamu bisa mengatasinya sendiri. Bukan berarti aku menghentikanmu. Li Qingshan mengulurkan tangannya. Li ke-8, kenapa kamu tidak menangani racunnya? Jika bukan karena ide bodohmu, bagaimana ini bisa terjadi? kata Nyonya Ulat Sutra. Wei Siracun enggan, tapi dia tahu bahwa jika dia menolak, Nyonya Ulat Sutra tidak hanya akan menaruh dendam padanya, tapi bahkan Tuan dari Blue Bear Surgawi pun akan menyalahkannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah pergi. Jadi itu kamu lagi, Li Qingshan tersenyum. Jadi bagaimana kalau itu aku? Wei Siracun meningkatkan kewaspadaannya dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia mencari celah di pertahanan Li Qingshan, siap memberikan pukulan fatal padanya kapan saja. Ini kesalahan ayah karena tidak mengajar putranya dengan benar. Itu semua kesalahan guru. Muridmu telah memprovokasiku, namun kamu masih belum tahu cara mempelajari pelajaranmu. Kamu masih ingin membalaskan dendamnya. Mati untukku. 777. Tidak ada yang menyangka Li Qingshan akan menyerang tanpa ragu sedikitpun. Apakah itu hanya tipuan ketika dia mengatakan dia ingin menjadi penguasa gua sarang iblis tadi? Wei si racun sudah bersiap, tapi dia tidak pernah menyangka pukulannya akan datang secepat ini. Itu sangat sengit. Pada saat itu, itu memenuhi seluruh bidang penglihatannya, seperti awan hitam menyelimuti daratan. Petir hitam bersilangan di dalam awan hitam itu adalah retakan yang terbentuk oleh kekuatan getaran yang membelah udara. Bahkan sebelum pukulan itu tiba, itu sudah benar-benar menghancurkan kepercayaan diri Wei Si Racun. Dia sebenarnya sangat kuat, bukankah dia baru saja mengalami kesengsaraan surgawi kedua baru-baru ini? Tidak ada waktu untuk menghindar, tidak ada waktu untuk melakukan serangan balik, tidak ada waktu untuk berteriak. Wei Si Racun mendorong seni racunnya hingga batasnya. Asap hijau kehitaman membubung di sekelilingnya, tebal dan padat seolah nyata. Dia berharap itu bisa memblokir pukulannya sejenak sebelum segera mundur sehingga master gua lainnya bisa datang menyelamatkannya. Namun, pertahanan yang dibentuk oleh asap beracun itu runtuh segera setelah terjadi kontak. Jangankan memblokirnya, itu bahkan tidak melemahkan pukulannya sama sekali. Bang, bagian atas tubuh Wei si racun berubah menjadi kabut berdarah, terbang menuju penguasa gua. Hanya kedua kakinya yang kesepian yang masih berdiri di sana. Empat master gua yang tersisa baru saja mengambil posisi untuk memberikan bantuan ketika mereka semua membeku di tempat mereka berada, tercengang. Wei si racun adalah yang terlemah di antara delapan penguasa gua, dan dia lebih ahli dalam membunuh musuh-musuhnya dengan racun daripada pertarungan langsung. Namun, dia tetaplah seorang kultivator kuat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua, namun dia sebenarnya terbunuh oleh satu pukulan seperti itu. Apalagi memblokirnya, dia bahkan tidak bisa meledakkan inti emasnya tepat waktu. Seberapa mengerikankah hal itu? Li Shen? Ye Ye kamu, gemuk Leman of Heavenly Blueberry bergoyang saat dia menunjuk ke arah Li Kingshan dan berteriak dengan marah, namun tanpa sadar dia menyusut ke belakang. Jangan takut, orang ini punya keluhan padaku. Dia terus-menerus berkomplot melawanku. Aku membunuhnya hanya karena aku tidak punya pilihan lain. Jika saya menjadi master gua sarang iblis, saya lebih suka tidak dikaitkan dengan sampah seperti dia. Saya lebih suka tidak dikaitkan dengan sampah seperti dia. Li Qingshan menepuk tangannya sambil tersenyum dan menyimpan kantong 100 harta karun Wei dari racun dan inti emas hitam kehijauan saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Murid saya jelas-jelas melakukan kesalahan, jadi saya membantunya membereskan kekacauan itu. Dia tidak hanya tidak berterima kasih, tapi dia bahkan cukup berani untuk membalas dendam. Anda tidak mungkin bersikap tidak masuk akal, bukan? Saat Li Qingshan berbicara, dia menendang bos wanita itu. Saat ini, dia tampak seperti tumor besar yang menabrak tubuh koki manusia. Dia terbang dan meledak di udara. Koki manusia mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Nana bercampur puluhan racun mengalir ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa perih, gatal, dan mati rasa. Berguling-guling di tanah, dia merangkak ke arah Genleman of Heavenly Blue Bear dan mengulurkan tangannya. Tuan, selamatkan aku. Namun, satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkannya telah berubah menjadi kabut darah. Dia sangat mati. Genleman of Heavenly Blue Bear mundur selangkah, takut membiarkan dia menyentuhnya. Wajahnya memerah. Dia menatap Li Qingshan dengan tatapan mematikan. Kamu, bagus sekali. Lalu dia menghela nafas panjang dan berkata, aku akan memberimu kematian yang cepat. Dia mengangkat tangannya dan bersiap untuk memukul dengan telapak tangannya. Siapa yang memberimu izin untuk memberinya kematian cepat? Li Qingshan maju selangkah dan melayangkan pukulan lagi ke Genleman of Heavenly Blue Bear. Genleman of Heavenly Blue Bear melayang ke belakang, menunjukkan kelembutan yang sangat kontras dengan ukuran tubuhnya. Pukulan Li Qingshan mendarat di udara dan menghasilkan suara gemuruh yang menggelegar. Tepat ketika Genleman of Heavenly Blue Bear hendak mengatakan sesuatu, kekuatan yang luar biasa muncul di udara, membuatnya terbang. Bang, 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 dia menghancurkan beberapa lusin bangunan. Pertapa hantu itu mundur, nyonya ulat sutera mundur, serangga gunung mundur. Tak satu pun dari tiga penguasa gua yang cukup berani memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya. Sebaliknya, mereka memilih segera mundur agar tidak menjadi sasaran berikutnya. Jika itu adalah Wei si racun, biarlah, tapi siapakah Genleman of Heavenly Blue Bear? Dia benar-benar terlempar dengan satu pukulan. Muridkulah yang pertama kali menyinggungmu, kawan. Kami tidak akan menentangnya. Tolong hentikan, kawan. Mari kita duduk dan bicara. Jangan bilang kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan sarang iblis kami. Anda pasti tidak akan mendapat manfaat darinya. Kata Nyonya Ulat Sutera sambil mundur. Pada awalnya, dia berpura-pura berbicara dengan Li Qingshan untuk menjebaknya. Baru saja, dia ingin berbicara dengan Li Qingshan untuk menyelamatkan muridnya. Sekarang, dia ingin berbicara dengan Li Qingshan dari lubuk hatinya. Dia ingin menyelamatkan hidupnya sendiri. Kudengar menjadi penguasa gua sarang iblis membutuhkan banyak ujian. Datang dan uji aku dan lihat apakah aku punya hak atau tidak. Li Qingshan tertawa panjang dan melompat mengejar. Sasarannya adalah nyonya ulat sutera. Tiba-tiba, ki spiritual yang padat di lembah mulai mengalir dengan liar. Formasi tersebut bersinar dengan cahaya warna-warni, tumpang tindih dan menyatu satu sama lain. Li Qingshan terjebak dalam lautan formasi. Beberapa memperlambatnya, sementara yang lain membuatnya pusing. Di sekitarnya? Api berkobar, pedang ki melonjak, air beracun menyembur, dan batu-batu besar hancur. Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak serangan yang ditembakkan ke arahnya dengan ganas. Awan kelabu dan suram di langit disinai dengan warna yang menakjubkan. Merusak. Li Qingshan berteriak dan naga iblis meraung. Naga iblis emas gelap membelah ombak dan membuka jalan di lautan formasi, langsung menuju nyonya ulat Sutra. Setelah menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya, naga iblis berubah menjadi pedang panjang. Li Qingshan memegangnya di tangannya dan menebaskannya ke arah nyonya ulat Sutra. Harta Dharma. Ekspresi Nyonya Ulat Sutera berubah. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan sapu tangan putih. Itu meluas bersama angin dan seperti tirai awan, itu langsung menuju ke Li Qingshan. Sapu tangan berwarna putih ini tidak hanya terbuat dari bahan yang kokoh, tetapi juga mengandung kekuatan yang lembut. Bahkan pedang tajam Ki tidak bisa menembusnya. Merusak. Li Qingshan meninju dan awan menyebar. Sapu tangan putihnya terkoyak-koyak, memperlihatkan wajah Nyonya Ulat Sutera yang terkejut dan cantik. Merusak. Cahaya pedang menyala dan darah berceceran. Nyonya Ulat Sutera merasakan dunia berputar dan tiba-tiba melihat tubuhnya sendiri. Dia tidak memiliki kepala dan matanya terbuka lebar karena tidak percaya. Tes ini terlalu sederhana lagi. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Mata Li Qingshan menoleh dan dia melihat tampilan belakang dari pertapa hantu yang sedang berlari. Dia tertawa sinis. Pada saat ini, serangan yang dibentuk oleh lapisan formasi datang lagi padanya. Menghancurkan. Li Qingshan mundur dengan kaki kanannya dan kekuatan getarannya menyebar. Bum 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 bum. Tanah beriak, naik dan turun. Puluhan ribu ton batu melonjak seperti air pasang yang mengamuk, seolah-olah seekor binatang raksasa yang terkubur jauh di bawah tanah menjadi hidup. Segala macam bangunan terkoyak seperti kotak kertas. Lapisan formasi mengalami nasib yang sama. Itu seperti gempa berkekuatan 12 skala Richter. Kota itu berubah menjadi reruntuhan dan pusat gempa berada tepat di bawah kaki kanan Li Qingshan. Guncangan setan kerbau pada awalnya disebut penginjakan setan kerbau. Adapun para penggarap iblis yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi di kota, jika mereka berdiri di tanah ketika Li Qingshan melangkah keluar, bahkan jika mereka tidak terbunuh di tempat, mereka akan terluka parah. Itu sebabnya dia tidak peduli siapa yang menyelamatkan lelaki tua yang mengutuk itu, karena mereka semua akan mati. Pada saat yang sama, retakan di tanah mengejar pertapa hantu seperti sambaran petir hitam. Li Qingshan, kamu sudah keterlaluan. Pertapa hantu itu melompat, kasaya berwarna darahnya berkibar tertiup angin. Di udara, tubuhnya membesar dengan cepat. Ketika dia turun dari langit, tingginya sudah lebih dari seratus kaki. Tujuh atau delapan tanduk tajam tumbuh di kepalanya. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Mulutnya menonjol ke depan seperti binatang buas. Tarinya terbuka, cahaya berwarna darah melonjak di antara giginya, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya berwarna darah. Ledakan sinar cahaya berwarna darah membombardir tempat Li Kingshan berdiri, tanah meleleh dan berubah menjadi lava. Sosok Li Kingshan bergerak ke samping dan melewati sorotan cahaya. Pertapa hantu menoleh dan seberkas cahaya berwarna darah menyapu ke arah Li Qingshan. Di saat yang sama, dia mengayunkan cakarnya dengan liar, memanggil lusinan bola cahaya berwarna darah yang menembakkan berkas cahaya berwarna darah yang terjalin menjadi jaring cahaya yang menyilaukan. Warna merah tua tiba-tiba muncul di rambut panjang Li Qingshan. Wajahnya yang berwarna perunggu mulai berubah secara halus, mendapatkan ketampanan yang mempesona. Sepasang sayap angin dan api tiba-tiba terbentang di belakangnya. Dalam sekejap, dia juga berubah menjadi seberkas cahaya yang berputar dan melengkung, melewati jaring cahaya dengan sudut yang mustahil. Dia muncul di depan pertapa hantu, menginjak kepalanya yang besar, dan mengejar cacing gunung tanpa menoleh ke belakang. Tubuh besar pertapa hantu membeku, dan retakan muncul di sana. Cahaya berwarna darah keluar darinya, seperti mata yang melonjak di bawah tanah yang retak. Cahayanya menjadi semakin terang. Ledakan. Seperti letusan gunung berapi, pertapa hantu berubah menjadi ribuan pancaran cahaya berwarna darah yang menyilaukan, menerangi langit yang suram menjadi merah. Rantai penindasan setan. Rantai penindasan iblis bergegas menuju Mountain Womb. Gemerincing, suara rantai yang bertabrakan seperti suara setan kematian. Mountain Wong mengeluarkan jeritan yang tidak manusiawi, yang mirip dengan dengungan serangga. Semua sakunya terbuka, berbagai serangga gu dengan berbagai bentuk dan ukuran melonjak, berubah menjadi awan serangga yang melonjak ke arah Li Qingshan dengan ganas. Mountain Wong terbang ke depan bahkan tanpa melihat ke belakang. Selama dia memasuki sekitar puncak pusat Gunung Safage, dia bisa mengaktifkan formasi yang sangat kuat. Namun, dia tidak lagi berharap untuk memancing Li Qingshan ke dalam perangkap dan membunuhnya. Dia hanya berharap bisa lolos hidup-hidup. Li Qingshan tidak melihat ke arah awan serangga yang datang atau cacing gunung yang melarikan diri. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah lain. Menara penindas setan. Setelah terlempar karena pukulan itu, Genleman of Heavenly Blue Bear memanjat dari reruntuhan. Dia sangat marah. Dia mempraktikkan metode budidaya yang sangat istimewa yang memungkinkan dia menyerap semua kerusakan dengan lemaknya. Tepat ketika dia hendak melawan Li Qingshan sampai mati, dia melihat kepala nyonya ulat sutra dipenggal dalam satu pukulan. Dia terkejut. Ketika kota itu menjadi reruntuhan di bawah kaki Li Qingshan, dia segera berbalik dan bergegas ke kedalaman lembah. Dia bergumam dalam hati, apakah dia benar-benar baru mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua? Itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Kultivasinya telah mencapai kesengsaraan surgawi kedua, hampir mendekati puncak. Dia yakin dia bisa membunuh Nyonya Ulat Sutera jika dia menyerang, tapi dia pasti tidak bisa melakukannya dengan mudah. Serangan dengan kekuatan penuh juga dapat menghancurkan kota ini, tetapi serangan berskala besar tidak mungkin membunuh begitu banyak pembudidaya. Kekuatan yang dia tunjukkan telah sepenuhnya melampaui apa yang dimiliki oleh para kultivator di bidang kultivasi ini. Tepat ketika dia hendak melarikan diri, menara penindas iblis yang megah turun dari atas. Tubuh Genleman of Heavenly Blue Bear menyusut. Kepala dan anggota tubuhnya ditarik ke dalam bola daging yang besar, berguling ke depan seperti telur daging. Dia tiba-tiba mempercepat, dan menara penindas iblis meleset. Sosok mungil mengenakan jubah biksu bulan putih berdiri di tengah gerimis, menghalangi jalan. 778. Ketika menara penindas iblis meleset, Li Qingshan berkata, Oh tidak. Jika Genleman of Heavenly Blue Bear benar-benar kembali ke kedalaman lembah, maka itu akan merepotkan. Dia dapat mengetahui dari Ki bahwa kekuatan formasi tidak dapat dibandingkan dengan formasi berantakan di kota sama sekali. Hal-hal seperti formasi selalu berkaitan dengan kualitas, bukan kuantitas. Alasan mengapa dia bisa menginjak ratusan dan ribuan formasi di kota dengan satu langkah bukan sepenuhnya karena kekuatannya, tetapi karena formasi tersebut saling mengganggu. Mereka berada dalam situasi genting, namun mereka beroperasi dengan kecepatan penuh tanpa mempedulikan konsekuensinya. Selama dia menyerang salah satu dari mereka, itu akan menimbulkan reaksi berantai. Namun, siapa yang tahu berapa kali lebih cemerlang susunan formasi di puncak pusat Gunung Safage? Karena sumpah darah antar penguasa gua, mereka tidak perlu khawatir diserang. Mereka dibentuk semata-mata untuk menangkis musuh eksternal. Formasi-formasi itu saling terhubung, dan auranya terhubung, membentuk satu kesatuan yang sempurna. Selain itu, mereka menggunakan tanah budidaya yang diberkati dengan ki spiritual yang sangat padat sebagai fondasinya. Begitu diaktifkan, bahkan para kultivator yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga akan kesulitan untuk melewatinya. Tujuan dari formasi ini adalah untuk menangkis kekuatan yang memiliki keunggulan geografis. Pada saat ini, N kecil turun dari atas, menghalangi jalan Genleman of Heavenly Blue Bear. Baru pada saat itulah Li Qingshan berhenti khawatir dan fokus menangani serangga gunung. Gemuruh. The Genleman of Heavenly Blue Bear bagaikan sekumpulan daging yang mengamuk. Angin kencang yang ditendangnya menciptakan parit yang dalam di tanah, sikapnya sangat luar biasa. Bahkan jika sebuah gunung berdiri di hadapannya, gunung itu akan dihancurkan dengan paksa. Dia sangat percaya diri dengan langkahnya ini. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menandingi tabrakan langsungnya, apalagi menghentikannya memasuki formasi mantra. Gadis yang melebih-lebihkan dirinya sendiri pastinya bukan salah satu dari mereka. Rambut Little N yang seperti rumput laut terbawa angin, matanya tetap setenang kolam dalam sepanjang waktu. Dia mengeluarkan spanduk kecil berwarna merah darah dari lengan bajunya dan melambaikannya dengan lembut ke arah Genleman of Heavenly Blue Bear. Lautan darah yang bergelombang sepertinya berisi dunia yang sangat luas. Itu adalah spanduk laut darah dengan pegangan dari tulang putih dan lautan darah. The Genleman of Heavenly Blue Bear berlari lebih dulu ke dalamnya. Dia menghilang. Li Qingshan juga melayangkan pukulan, tetapi sebelum pukulannya mendarat, tubuh serangga gunung roboh. Dia benar-benar selamat. Sebaliknya, ia berubah menjadi serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya dan melarikan diri. Pada saat ini, seberkas cahaya merah membubung ke langit. Garis-garis cahaya terbang keluar dari reruntuhan kota dan gua-gua di kedua sisi tebing, menyebar ke segala arah. Mereka adalah para penggarap iblis yang tersisa di sarang iblis Gunung Safage. Awalnya, mereka berharap para penguasa gua dapat mengalahkan Li Qingshan. Siapa yang menyangka bahwa dalam sekejap mata, Li Qingshan akan terbunuh. Lima guru gua, tiga orang meninggal. Bahkan Genleman of Heavenly Blue Bear terkuat pun telah melarikan diri, dan sepertinya dia gagal melarikan diri. Baru pada saat inilah dia tiba-tiba menyadari. Pengawal Hawk Wolf adalah musuh besar mereka, Komandan White Hawk yang baru diangkat. Mereka di sini bukan untuk bergabung dengan Lair of Demons. Mereka jelas-jelas berada di sini untuk memusnahkan sarang iblis. Tindakan mereka sebelumnya jelas untuk memancing para penguasa gua turun gunung agar mereka bisa membunuh mereka. Para penguasa gua tidak dapat disalahkan karena ceroboh. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri kembali ke puncak tengah di Savage Mountain. Kini, yang bisa mereka lakukan hanyalah melarikan diri saat menghadapi bencana. Untungnya, masih banyak orang yang tersisa. Mereka yang mampu mendirikan tempat tinggal di gunung dan bertahan hidup di bawah kaki Li Qingshan semuanya adalah tuan yang telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama. Mereka berubah menjadi lebih dari seratus seberkas cahaya dan menyebar. Tidak peduli seberapa kuat Li Qingshan, dia tidak bisa memisahkan diri pada akhirnya. Jika dia bisa membunuh 20 atau 30 dari mereka, maka itu akan sangat mengesankan. Garis cahaya merah yang terbang pertama kali bergerak sangat cepat, seperti meteor. Ia tiba di puncak gunung dalam sekejap mata. Jelas sekali, ia sangat percaya diri dengan teknik melarikan diri. Itulah mengapa ia menonjol seperti ini. Tepat ketika hendak melarikan diri dari Gunung Safage, cakar tulang besar berwarna putih tiba-tiba menjulur dari puncak gunung, meraih seberkas cahaya merah dan menampakkan sosok seorang penggarap iblis. Bahkan sebelum ia bisa memohon belas kasihan atau mempertaruhkan nyawanya, cakar tulang itu menutup dan hancur seperti kunang-kunang. Lampunya padam, dan mayat yang hancur itu dilemparkan ke dalam mulut yang dipenuhi gigi tajam yang mengeluarkan api. Seutas tasbih hilang dari tangan Little N. Tasbih tengkorak. Skeleton demon yang besar dan ganas muncul dari puncak gunung. Giginya bergemeletuk saat ia mengeluarkan suara terkekeh yang aneh. Tawa terdengar dari mana-mana pada saat yang sama, bergema di seluruh lembah. Itu adalah lagu kematian yang membuat semua penggarap iblis menggigil ketakutan. Skeleton demons merangkak keluar dari puncak gunung. Bahkan ada satu yang menjaga pintu masuk lembah, mengelilingi gunung Safage dengan rapat. Li Qingshan samar-samar dapat mengingat bahwa setiap orang dari mereka memiliki kekuatan yang setara dengan komandan mayat. Setelah Little N menjalani kesengsaraan surgawi kedua, kekuatan mereka tampaknya juga bertambah, menjadi lebih besar dan lebih kuat. Di bawah komando Little N, mereka seperti tentara super. Mereka bekerja sama dengan kerja tim yang hebat, maju dan mundur dengan bebas. Mereka menutup semua jalan keluar, memukul dan menghancurkan seberkas cahaya seperti sedang menangkap lalat. Tidak ada seberkas cahaya pun yang berhasil lolos dengan selamat. Pada akhirnya, bertarung bersamamu memberiku ketenangan pikiran. Burung Phoenix berteriak. Li Qing membuang muka. Sayap Phoenix berkobar dengan api, membentang beberapa puluh meter. Dengan kepakan sayap, nyala api burung Phoenix membubarkan awan serangga. Hanya satu serangga hitam yang tersisa. Itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan terbang ke depan tanpa mempedulikannya. 300 meter, 30 meter, 15 meter. Sepertinya hanya perlu sepersekian detik untuk melarikan diri hidup-hidup. Itu terhenti. Ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan Li Kingshan mencubit serangga hitam itu. Dia meremasnya dengan lembut dan serangga itu meledak. Penguasa gua kelima dari Lair of Demons, Mountain Worm, telah mati. Saat ini Li Qingshan dikelilingi oleh api. Bahkan rambut merahnya terangkat seperti bola api yang berkobar. Dia telah benar-benar berubah menjadi burung phoenix yang mulia dan menyala-nyala, memancarkan aura kebangsawanan dan kemurnian yang tak tertandingi. Dia juga telah membakar semua sisa racun di tubuhnya. Awalnya, tubuhnya kuat, tapi tidak kebal terhadap racun. Paling-paling, perlawanannya sedikit lebih kuat. Racun dari helikover parosa di masa lalu telah membuatnya cukup menderita. Bahkan penyuruh hanya bisa memurnikannya setelah beberapa kesulitan penyuruh sangat efektif dalam menekan aura dan indra jiwa, tetapi jauh lebih lemah bila digunakan untuk menekan racun. Namun, setelah mencapai lapisan pertama kitab suci Nirvana Phoenix dan menjalani kelahiran kembali Nirvana, kekurangan ini telah diatasi. Nyala api yang tiada habisnya tidak hanya dapat menyembuhkan luka-lukanya, tetapi juga dapat menangkal bencana dan melenyapkan segala faktor yang ingin membunuhnya. Kematian yang diwakili oleh racun masih belum mampu melawan kehidupan yang diwakili oleh burung Phoenix. Meskipun dia tidak bisa mengklaim kebal terhadap semua racun, racun dari Way of the Poison masih tidak dapat melukainya. Kalau tidak, dengan keberanian dan kehati-hatiannya, dia tidak akan pernah mengambil risiko seperti itu. Saat ini, dia masih sangat jauh dari sembilan surga. Meskipun dia belum menguasai salah satu transformasi sembilan, transformasi iblis dan ilahi, dia bisa dianggap telah mencapai sesuatu di dunia sembilan provinsi. Pertempuran dan pembantaian iblis, sapi, dan iblis harimau telah semakin memperkuat tubuhnya. Keinginannya menjadi semakin kuat. Penindasan dan pemulihan penyuruh dan burung Phoenix membuat auranya semakin murni, dan pikirannya semakin jernih. Mereka saling melengkapi satu sama lain, membentuk satu kesatuan yang sempurna. Itu adalah Li Qingshan saat ini. Qingshan, masih ada satu lagi. N kecil mengibaskan panji laut darah, dan tuan dari Blueberry surgawi terbang keluar, meluncur ke arah Li Qingshan seperti segumpal daging. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi kedua dan memadatkan Sarira Tulang Putih, semua harta karun misteriusnya menjadi lebih kuat dan beroperasi lebih bebas. Namun, dia tidak dapat memurnikannya lebih jauh. Akibatnya, sangat sulit baginya untuk menjebak seorang kultivator seperti Genleman of Heavenly Blue Bear dalam waktu lama. Tentu saja, pedang pembunuh Buddha muncul, membunuhnya bukanlah hal yang sulit, tapi dia jelas harus meninggalkan sesuatu seperti itu untuk dinikmati. Li Linkinshan, Genleman of Heavenly Blue Bear mengamuk di lautan darah. Dia tidak pernah mengira dia benar-benar memiliki harta karun misterius yang bisa menciptakan ruangnya sendiri. Saat dia ragu-ragu bagaimana cara keluar, langit tiba-tiba bersinar lagi. Yang dia lihat hanyalah seorang pria tampan tiada taraf dengan rambut dan mata merah, tersenyum padanya. Baiklah. Li Qing San tersenyum. Saat ini, Li Qing Shan telah lenyap sepenuhnya. Sepasang tanduk melengkung di kepalanya diukir dengan nama, Bulan Utara. Ini adalah pernyataan yang sengaja dia tinggalkan. Dia mengayunkan tinjunya lagi. Ini adalah senjata terkuatnya. Dengan sebuah pukulan, dia tak terhentikan. Li Qing baiklah, baiklah, baiklah. Jika kamu ingin membunuhku, maka aku akan menyerahkan hidupku padamu. Saya menolak untuk percaya Anda memiliki harta karun spasial juga. Genleman of Heavenly Blue Bear terkejut dan ragu pada awalnya sebelum mengambil keputusan. Dia berubah dari segumpal daging menjadi segumpal daging lagi, berputar dengan kecepatan tinggi dan menimbulkan tornado saat dia menghantam ke arah Li Qingshan. Ledakan. Bola daging itu bertabrakan dengan Li Qingshan. Dengan Li Qingshan sebagai pusatnya, seluruh tanah dan batuan dalam jarak 5 km segera terlepas dari tanah dan terbang ke udara. Akibatnya, gunung buas berguncang. Tindakan Genleman of Heavenly Blue Bear benar-benar kejam. Itu tidak bergantung pada artefak misterius atau harta karun misterius, juga tidak ada variasi yang mendalam. Itu hanya lemaknya dan ki spiritual yang luar biasa serta kekuatan dalam lemaknya untuk mengalahkan lawannya dalam konfrontasi langsung. Itu agak mendominasi, seolah dia bisa mengalahkan segalanya dengan kekerasan. Sayangnya, Li Qingshan juga menempuh jalan yang sama. Tidak peduli kapanpun, Iblis Lembu akan selalu menjadi fondasinya. Isinya adalah warisan kekuasaan dan kepercayaan Brother Ox. Dia sebenarnya memblokirnya dalam konfrontasi langsung. Kekuatannya sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Itu tidak mungkin. Bahkan kekuatan Raja Daemon tidak lebih dari ini. Huff, itu hanya letusan sesaat. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. The Genleman of Heavenly Bluebird tidak percaya sebelum segera mengambil keputusan. Langkahnya ini tidak bisa dihindari. Tidak ada jalan kembali. Tangan besi Li Qingshan tenggelam jauh ke dalam lemak Genleman of Heavenly Blue Bear. The Genleman of Heavenly Blue Bear mengedarkan metode kultivasinya dengan ganas, dan lemaknya bergetar seperti gelombang, menyerap kekuatan mengerikan Li Qingshan seperti spons. Aku harus menghancurkannya. Aku harus menghancurkannya. Genleman of Heavenly Blue Bear meraung ke dalam, tapi kekuatan Li Qingshan tidak ada habisnya. Bumi yang luas bagaikan seorang ibu yang penuh kasih sayang, yang memberinya kekuatan. Tidak ada yang bisa mengalahkan keajaibannya hanya dengan kekuatan. Mati. Li Qingshan berteriak. Pada saat itu, bukan hanya setan lembu saja. Ada juga iblis harimau, kura-kura roh, dan burung phoenix. Keempat kekuatan itu menyatu menjadi pukulan dan mengirim genleman of Heavenly Blue Bear terbang, membantingnya dengan keras ke dinding. Namun, ketika dia melihat tinjunya, dia malah mengerutkan kening, karena Gentleman of Heavenly Blue Bear sebenarnya masih hidup. Bagaimanapun, kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Masa pertumbuhan setelah Nirvana burung phoenix belum selesai. Jika dia belum mencapai lapisan kedua transformasi Phoenix, dia hanya akan tampak berusia 14 atau 15 tahun saat ini. Namun, perasaan menggabungkan keempat kekuatan itu sangat menyenangkan. Dia sudah mulai menantikan kekuatan yang akan dia rasakan ketika dia pulih sepenuhnya. Sedangkan untuk Genleman of Heavenly Blue Bear, yang harus dia lakukan hanyalah memberinya pukulan lagi. Jangan bunuh aku. Aku bersedia melayanimu sebagai tuanku. Tuan dari Blue Bear Surgawi berseru. Genleman of Heavenly Blue Bear yang gemuk seperti segumpal daging jelas menjadi lebih kurus. Sosoknya mendekati sosok super gemuk, yang membuatnya tampak tidak terlalu cacat. Jika bukan karena metode budidaya khususnya dan lemaknya yang menghalangi kerusakan, dia pasti sudah mengikuti jejak Wei si racun, langsung berubah menjadi kabut berdarah. 779. Genleman of Heavenly Blue Bear benar-benar ketakutan. Sejak dia menjadi gemuk, dia tidak pernah begitu menderita. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Lawannya jelas-jelas adalah Komandan White Hawk, tapi dalam rangkaian pertarungan barusan, dia jelas-jelas telah menggunakan Daemon Ki meskipun dia telah menekan dan menyembunyikannya, dan dia bukanlah Bibrida manusia Daemon biasa. Kemurnian Daemon Ki-nya setara dengan Daemon Kings. Tatapannya tertuju pada sepasang tanduk melengkung, dan matanya tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Bulan Utara Salah satu dari sepuluh Raja Daemon, Raja Naga Laut, telah mengejar Daemon sejauh beberapa puluh ribu kilometer, sampai ke Provinsi Kabut sebelum akhirnya membunuhnya. Meskipun wilayah selatan sangat jauh, berita tentang hal sebesar ini telah menyebar luas di kalangan eselon atas komunitas budidaya. Genleman of Heavenly Blue Bear telah mendengarnya juga, dan Dasmon yang dikejar sepertinya bernama Bulan Utara. Fati, kamu pernah mendengar nama itu sebelumnya? Li Qingshan segera menyadarinya. Tidak, aku tidak tahu apa maksudnya. Kata Tuan dari Blue Bear surgawi. Dia menolak mengakuinya apapun yang terjadi. Jelas ada rahasia besar di sini. Jika Li Qingshan melihatnya, dia pasti akan dibungkam. Jika kamu mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal lagi, aku akan memukulmu sampai mati," kata Li San. "Ya, ya, ya. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya." Tuan dari Blue Bear Surgawi bersujud di tanah. Lupakan saja. Kamu bilang kamu ingin melayaniku sebagai tuanmu. Kamu tidak bisa mengatakannya begitu saja. Saya bersedia bersumpah bahwa saya akan mengabdi pada Komandan White Hawk, Li Qingshan, sebagai tuan saya mulai hari ini dan seterusnya. Saya akan sangat setia, dan saya akan bersedia mempertaruhkan nyawa saya demi Anda. Jika aku melanggar sumpahku, isi perutku akan terkoyak, dan aku akan mati dengan mengenaskan. Aku akan menderita kesakitan samsara selamanya. Genleman of Heavenly Blue Bear mengangkat tangannya dan berkata dengan serius. Apakah kamu menganggapku sebagai seorang anak? Aku akan menghitung sampai sepuluh. Pikirkan cara agar aku menerimanya, atau mati. Li Qingshan menginjak kepalanya yang besar. Hanya orang sakit kepala yang akan mempercayai sumpah seorang penggarap iblis. Seharusnya ada gulungan sumpah darah di Gunung Savage, kata N kecil. Gulungan Sumpah Darah adalah artefak yang sangat terkenal di perbatasan selatan. Meski tidak memiliki kekuatan tempur apapun dan hanya bisa digunakan untuk menulis sumpah, kekuatan pengikatnya sangat kuat. Begitu sumpah dilanggar, gulungan sumpah darah akan menyebabkan reaksi balik, dan jiwa seseorang akan tercerai berai. Itu hampir merupakan kutukan yang kuat, dan itu juga merupakan fondasi di mana sarang setan didirikan. Itu mempertahankan kepercayaan paling mendasar di antara para penguasa gua. Little N telah membaca catatan penjaga Hawkwolf sebelum memilih Gunung Savage sebagai target pertamanya. Sebagian besar alasan mengapa dia ingin mendapatkan gulungan sumpah darah adalah karena gulungan sumpah darah ini. Jika tidak ada yang salah, item ini akan memainkan peran yang cukup penting selama perjalanannya ke Provinsi Kabut. Aku tidak bisa melakukan itu. Jika sumpah pada gulungan sumpah darah dihapus secara paksa, aku juga akan mati karena serangan balasannya. Genleman of Heavenly Blue Bear merasa khawatir. Awalnya, dia berencana bermain-main sebelum menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Selama dia masih hidup, masih ada harapan. Namun, jika dia bersumpah pada gulungan sumpah darah, maka itu akan sangat merepotkan. Kalian bersumpah darah untuk berperang melawan musuh asing bersama-sama. Sekarang setelah kalian mengkhianati kami dan membelot ke musuh, kalian tidak mati karena serangan balik tersebut, kata N kecil. Genleman of Heavenly Blue Bear tidak bisa berkata-kata. Dia jelas tidak benar-benar ingin mengabdi pada Li Qingshan sebagai tuannya, dia juga tidak melakukan tindakan pengkhianatan apapun. Dia hanya mengulur waktu. Tentu saja, itu tidak melanggar sumpah darah. Hal ini menciptakan sebuah paradoks. Jika dia benar-benar berjanji setia kepada Li Qingshan, dia akan melanggar sumpah darah dan hanya kematian yang menunggunya. Jika dia hanya mengikrarkan kesetiaannya secara lisan, maka kesetiaannya tidak ada artinya dan tidak ada jaminan. Karena itu masalahnya, aku tidak akan membiarkanmu berjuang. Aku akan memberimu kematian cepat. Li Qingshan mengerahkan kekuatan dengan kakinya. Tidak, ada cara lain. Aku bisa membantumu menghancurkan formasi. Penguasa gua pertama, Yu Wufeng, saat ini sedang mengasingkan diri di gunung kekuatannya jauh melebihi milikku. Jika dia tidak keluar, kamu tidak akan keluar. Mampu melakukan apapun padanya. Jadi ada satu lagi di gunung. Dia seharusnya mendengar keributan sebesar itu. Kenapa kamu belum keluar? Apakah Anda menggigil di tempat tinggal Anda? Li King San bertanya. Gentleman of Heavenly Blue Bear, apakah Anda benar-benar cukup berani untuk membantu mereka melewati formasi? Apakah kamu tidak takut dengan reaksi balik dari sumpah darah? Suara sedingin es melayang bersama angin. Li Qingshan menoleh ke belakang dan melihat seorang pria kurus berambut putih berdiri di puncak gunung dengan pedang di punggungnya. Lengan baju dan bajunya compang camping, berkibar tertiup angin. Yu Wu Feng, kamu melihat kami terbunuh tanpa mengulurkan tangan. Apakah kamu tidak takut dengan reaksi balik dari sumpah darah? Tuan dari Blue Bear Surgawi meraung marah. Kau ingin menahanku, Yu Wu Feng, hanya dengan sumpah darah. Tuan dari Blue Bear Surgawi, kau bisa mati dengan patuh demi sarang iblisku. Adapun Anda, Li Qingshan, atau haruskah saya katakan bulan utara? Jika Anda bersedia mematuhi perintah saya dengan patuh, biarlah. Jika tidak, saya akan mengumumkan identitas Anda ini. Jika Raja Naga Laut mengetahui bahwa musuhnya masih hidup, dia pasti akan sangat tidak senang. Kata Yu Wufeng. Komandan Li, aku akan menyiapkan formasi untukmu sekarang dan membantumu membunuh bajingan Yu Wufeng itu. Genleman of Heavenly Blue Bear mengeluarkan raungan marah dan tiba-tiba berdiri. Dia mengayunkan tangannya yang montok ke gunung Savage, dan formasi mulai beroperasi, bersinar terang. Namun di bawah kendali Genleman of Heavenly Blue Bear, mereka menunjukkan tanda-tanda bubar. Pada saat ini, sebuah sidik jari berdarah tiba-tiba menempel di dada Genleman of Heavenly Blue Bear. Darah menyembur deras dari mulutnya dan dia terpesona. Setiap pori-pori di tubuhnya mengeluarkan darah, dan dia berlumuran darah dalam sekejap mata. Itu terjadi begitu cepat bahkan Li Qingshan gagal bereaksi tepat waktu. Gulungan sumpah darah telah mulai berlaku. Namun, Genleman of Heavenly Blue Bear benar-benar duduk kembali dengan membalikkan badan. Dia menyeka darah di wajahnya dan terus melewati formasi, hanya saja dia menjadi lebih kurus lagi. Dia tampak seperti orang gemuk biasa sekarang. Kamu sebenarnya juga, Yu Wufeng memucat ketakutan. Yu Wufeng, apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa? Jika kamu ingin aku mati, mari kita lihat siapa yang mati dulu. Genleman of Heavenly Blue Bear tersenyum kejam dengan mulutnya yang berdarah. Oi, sumpah darahmu sepertinya tidak banyak gunanya. Li King menggaruk kepalanya. Ternyata? Meskipun gulungan sumpah darah memiliki kekuatan pengikat yang sangat kuat, gulungan sumpah darah di Gunung Safage tidak memiliki pemilik. Tak satu pun dari penguasa gua merasa nyaman membiarkan orang lain memurnikan harta karun misterius ini, jadi mereka menyegelnya di tengah gunung. Jika master gua baru bergabung dengan mereka, mereka memerlukan persetujuan setidaknya setengah dari master gua, dan baru setelah itu mereka dapat bekerja sama untuk membuka batasan tersebut. Gulungan sumpah darah pada dasarnya bukanlah simbol keadilan dan keadilan. Sebaliknya? Itu secara khusus disempurnakan oleh para penggarap iblis kuno, sebuah alat untuk mengendalikan musuh. Meskipun ditempatkan di kedalaman gunung Safage, yang padat dengan ki spiritual, namun tetap mempertahankan kekuatan pengikat yang kuat. Namun, dengan budidaya Yu Wufeng, dia perlahan bisa menghilangkan kutukan gulungan sumpah darah selama dia berusaha keras. Budidaya Genleman of Heavenly Blue Bear sedikit lebih lemah, tapi dia masih bisa melemahkan kutukan ke tingkat di mana dia bisa menahannya. Jika itu disempurnakan dan digunakan oleh orang lain, mereka tidak akan pernah diberi kesempatan ini. Begitu mereka menunjukkan kecenderungan ini, mereka akan langsung dihukum. Kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh harta karun misterius tanpa pemilik pada akhirnya terbatas. Cahaya dari formasi meredup dengan sangat cepat. Sebagai penguasa gua kedua dari Lair of Demons", Genleman of Heavenly Blue Bear mengetahui formasi ini seperti punggung tangannya, dan dia memiliki wewenang untuk mengendalikannya. Melewati formasi pada dasarnya, semudah membuka pintu rumahnya sendiri dengan kunci. Yu Feng, yang awalnya mengira dia tidak terkalahkan, menjadi gelap. Dia mati-matian mempertahankan pengoperasian formasi. Formasi tersebut berkedip-kedip dengan cahaya dan meredup di lain waktu. Kedua kekuatan itu menemui jalan buntu. Dengan kepakan sayapnya, Li Qingshan berubah menjadi seberkas api dan bergegas ke kedalaman lembah. Formasi itu sepertinya ingin menghentikannya, tapi formasi itu hancur saat bersentuhan dengan api di tubuhnya, runtuh dan menyebar. Meskipun Yu Wu Feng hampir tidak bisa menahan pintu, pintu yang tidak terkunci dapat ditendang oleh Li Qingshan dengan satu tendangan. Dia melayangkan pukulan ke Yu Wu Feng di puncak gunung. Kamu dipanggil Yu Wu Feng, kan? Itu benar. Yu Wufeng berkata dengan bangga, pedang di punggungnya meninggalkan sarungnya dengan bunyi dentang. Pada saat itu, lingkungan sekitar dipenuhi cahaya putih. Pedang ki mengisinya ada di mana-mana. Fogbow menembus matahari. Harta karun misterius. Mata Li San menyipit. Dia benar-benar penguasa gua pertama dari Lair of Demons. Jadi dia sebenarnya adalah seorang kultivator pedang, dan budidayanya sudah sangat dekat dengan kesengsaraan surgawi ketiga. Jalur pedangnya bahkan lebih hebat dariku, dan dia bahkan memiliki pedang harta karun misterius seperti itu. Jika aku melawannya sendirian, tidak akan mudah untuk membuatnya bertahan. Dia membentuk segel dengan tangannya dan mengarahkannya dengan lancar. Sosok naga membumbung tinggi, melewati cahaya putih, dan bertabrakan dengan seberkas cahaya putih. Dalam sepersekian detik, kedua pedang itu saling beradu berkali-kali. Sosok naga itu terpaksa mundur, dan seberkas cahaya putih juga sedikit meredup. Tangan besi itu merobek udara, memenuhi mata Yu Wufeng, aura berat yang dikandungnya terasa seperti gunung yang runtuh. Yu Wufeng tegas, baru saja. Dia menonton dengan diam dari pinggir lapangan. Dia sudah terkagum-kagum di dalam hati, tetapi hanya ketika dia secara pribadi berselisih dengannya barulah dia menyadari betapa sangat kuatnya dia. Ilmu pedangnya sangat mengesankan, tapi itu hanya mengesankan di hadapannya. Tinjunya adalah senjata pembantaian yang sangat mengerikan. Itu membuat orang merasa mereka tidak bisa menghadapinya secara langsung. Tidak, aku tidak bisa terus berjuang, atau hidupku akan benar-benar dalam bahaya hari ini. Ledakan. Puing-puing beterbangan dan debu memenuhi udara. Sebuah lubang muncul di puncak gunung. Secercah cahaya putih keluar dari debu. Yu Feng telah menyatu dengan pedangnya sebelum melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan kilat. Dia sebenarnya memilih untuk melarikan diri tanpa ragu sedikitpun. Komandan Li, jangan biarkan dia melarikan diri. Atau kita akan mendapat masalah tanpa akhir di masa depan. Genleman of Heavenly Blue Bear mengepalkan tangannya dengan kuat dan berseru dengan keras. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia dengan cepat melirik punggung Little N dari sudut matanya. Dia jelas tidak bersemangat seperti di luar. Tujuan utamanya masih menggunakan Yu Feng sebagai umpan untuk menarik mereka berdua, dan kemudian menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Jangan lari, kata N kecil tanpa menoleh ke belakang. Suaranya setenang air, itu bukanlah sebuah ancaman atau perintah. Bahkan sepertinya dia tidak sedang berbicara dengan Genleman of Heavenly Blue Bear. Dia hanya menceritakan sesuatu. Aku sudah bersumpah, aku tidak akan pernah menarik kembali sumpahku. Lemak Genleman of Heavenly Blue Bear berguncang, segera menepis pemikiran untuk menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Dia belum pernah melihat keindahan sebesar ini dalam hidupnya, tapi yang muncul di hatinya bukanlah nafsu, tapi ketakutan yang tak terlukiskan. Garis cahaya putih yang diubah oleh Yu Wufeng telah terbang kurang dari 5 km jauhnya ketika dia terpaksa berhenti. Tengkorak-tengkorak besar muncul di sekelilingnya, berkotek aneh seolah-olah mereka sudah menunggu sangat lama. Mereka terbang berkeliling dan berkumpul ke dalam formasi skeleton demon, menjebak Yu Wufeng di sana. Sejak kapan, Yu Wufeng menoleh ke belakang dengan kaget, bertemu dengan sepasang mata yang tenang dan tak tergoyahkan di lembah. Api berkobar dengan ganas saat tangan besi memenuhi sekeliling. Kali ini, Yu Wufeng tidak bisa mengelak. 780. Makan pukulanku dulu. Li Qingshan terus tidak menunjukkan belas kasihan, melayangkan pukulan. Yu Wufeng melemparkan jimat ungu dengan membalikkan tangannya. Setitik cahaya tiba-tiba muncul di mata Li Qingshan. Ribuan garis cahaya kemasan melesat ke segala arah, seperti tombak yang dilempar dewa. Setitik cahaya kemasan dengan cepat meluas di mata Li Qingshan. Dia hanya bisa memiringkan kepalanya tepat waktu, dan luka panjang berdarah muncul di pipinya. Rasa sakit yang menusuk memenuhi setiap bagian tubuhnya. Formasi skeleton dimen juga telah berhenti beroperasi, namun ekspresi Yu Feng malah menjadi lebih tegas. Cahaya kemasan menerpa tengkorak, tapi hanya meninggalkan bekas samar. Mereka tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Adapun Li Qingshan, dia membiarkan darahnya muncrat. Darah berubah menjadi api di udara sebelum kembali dan menyatu dengan bola api. Lukanya sembuh seketika tanpa meninggalkan satu bekas pun. Bahkan auranya pun tidak terpengaruh. Yu Wufeng awalnya ingin mengulur waktu sebelum menggunakan jimat ungu untuk menerobos formasi, tapi dia tidak pernah menyangka Li Kingshan begitu kejam. Ledakan. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh gunung Safage untuk waktu yang sangat lama. Pedang Fogbo terbang di udara dan menusuk ke sebuah batu besar. Tuan Gua Pertama Yu, menurutmu apakah aku berhak menjadi penguasa Gua Sarang Iblis ini? Li Kingshan mencengkeram leher Yu Wufeng dan bertanya sambil tersenyum. Tuan, kekuatan Anda sungguh mengejutkan. Saya sama sekali tidak sekuat Anda. Karena saya sudah jatuh ke tangan Anda, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan terhadap saya. Yu Wufeng menutup matanya. Pakaiannya compang kemping dan berlumuran darah. Dia tidak berdaya untuk berbicara. Jelas sekali, dia terluka parah. Meskipun budidayanya lebih tinggi daripada Genleman of Heavenly Blue Bear, dia tidak memiliki tubuh gemuk untuk meniadakan kerusakan. Dia sudah cukup beruntung karena dia tidak terbunuh oleh pukulan itu. Dia cukup kuat. Aku tidak akan memaksamu. Jika kamu ingin mati, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Jika kamu ingin hidup, aku akan memberimu jalan keluar. Li Qingshan tidak khawatir Yu Wufeng akan menolak. Jika dia benar-benar bertekad untuk mati, dia tidak akan berbicara dengannya di sini. Tuan, jangan melakukannya. Yu Wufeng sangat licik, dan dia hampir mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Jika Anda tidak membunuhnya, Anda pasti akan mendapat serangan balik di masa depan. Genleman of Heavenly Blue Bear terbang dari jauh dan berseru dengan keras. Sebelum dia selesai berbicara, N kecil, yang berada di belakangnya, berkata, untuk mengambil gulungan sumpah darah, kita membutuhkan setidaknya setengah dari Master Gua. Jika tidak, kita harus menghancurkan formasi dengan paksa. Genleman of Heavenly Blue Bear segera terdiam. Membunuh Yu Feng sama dengan melenyapkan musuh besar, dan segel gulungan sumpah darah tidak mudah untuk ditembus. Selama dia tidak terikat sumpah darah, dia masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Dia tidak pernah berpikir dia akan melihatnya lagi. Setengah. Aku sudah membunuh empat di antara mereka, jadi masih ada empat yang tersisa. Kalian berdua berjumlah tepat setengahnya. Ayo pergi, pemimpin gua. Kita akan mengambil gulungan sumpah darah. Seru Li Qingshan dengan senyuman. Saya belum setuju. Yu Wufeng tiba-tiba membuka matanya dan berkata, aku bisa tunduk padamu, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Kalau tidak, aku lebih baik mati. Tuan gua yang gemuk, penuhi keinginannya. Li Qingshan langsung melanjutkan, ayo bernegosiasi dengan raja neraka. Tuan dari Blue Bear Surgawi terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa yang dimaksud dengan penguasa gua yang gemuk adalah dia. Saat ini, dia hanya tampak seperti pria parubaya yang agak gemuk dengan perut buncit. Untuk sesaat, dia menjadi agak ragu-ragu. Dia benar-benar ingin membunuh Yu Wufeng, tapi bajingan ini pasti akan meledakkan dirinya dan menjatuhkannya bersamanya. Tunggu. Yu Wufeng berkata dengan tergesa-gesa. Dia tidak pernah mengira temperamen Li Qingshan akan begitu keras. Dia menghela nafas tanpa daya. Jika dia memiliki kekuatan seperti itu, emosinya pasti akan sangat keras juga. Dia melirik kota yang hancur di bawah gunung. Tujuan besarku menyatukan Gunung Safage sebenarnya telah berakhir seperti ini. Tuan, aku telah mengecewakanmu. Pada akhirnya, saat dihadapkan pada hidup dan mati, Yu Wufeng tetap memilih hidup bijak. Sebagian besar alasannya adalah karena dia tidak ingin mati di tangan Genleman of Heavenly Blue Bear. Itu akan menjadi penghinaan besar baginya. Dengan Genleman of Heavenly Blue Bear memimpin, mereka berempat mengikuti jalan rahasia dan memasuki kedalaman Gunung Safage. Genleman of Heavenly Blue Bear dan Yu Wufeng bekerja sama dan membuka banyak segel, berjalan sampai ke tengah gunung. Bidang pandang mereka tiba-tiba melebar, dan sebuah aula primitif muncul. Kepadatan ki spiritual telah mencapai batasnya. Namun, aula yang gelap gulita dipenuhi dengan cahaya menyilaukan di mata Li Qingshan. Penyuruh mengirimkan peringatan. Bahaya yang tersembunyi di dalamnya sudah cukup untuk mengancamnya. Sebuah formasi terus beroperasi. Di sini, bahkan formasi paling biasa pun dapat melepaskan kekuatan 10 kali lipat, dan formasi yang dapat dilemparkan ke sini pasti memiliki kekuatan yang luar biasa jika saya harus melewati formasi dengan paksa, bahkan saya akan merasa itu sangat merepotkan. Mengangkat kepalanya dan memandang ke atas, ada alas batu sepanjang tiga kaki dan persegi di tengah aula. Ada gulungan hitam pekat yang dimurnikan dari kulit makhluk tak dikenal. Ada banyak retakan di bagian tepinya. Pada pandangan pertama, hal itu tidak terlihat terlalu mengejutkan, namun sifat jahat di dalamnya dapat dirasakan dengan jelas bahkan melalui penghalang formasi. Kalau begitu aku akan merepotkan kalian berdua, kata Li Qing San. Genleman of Heavenly Blue Bear dan Yu Feng mau tidak mau saling bertukar pandang. Bahkan sekarang, mereka masih menjadi penguasa Gunung Savage. Mereka masih bisa mengendalikan formasi yang memenuhi seluruh gunung. Secara khusus, formasi di depan mereka disebut formasi delapan titik. Itu sangat kuat. Jika keduanya bekerja sama, mereka masih memiliki peluang. Namun, tatapan mereka berpisah begitu mereka bertemu. Setelah bertarung secara terbuka dan sembunyi-sembunyi selama bertahun-tahun, kebencian mereka sudah tertanam dalam. Tak satu pun dari mereka bisa mempercayai satu sama lain. Terlebih lagi, Li Qingshan yang tersenyum dan N kecil yang pendiam di belakang mereka membuat mereka takut untuk bertindak sembarangan. Keduanya mengangkat tangan dan segera menerima pengakuan formasi delapan titik. Mereka berteriak pada saat yang sama, dan di bawah kendali mereka, cahaya mulai beriak, melonjak seperti air pasang. Prasasti melayang, dan delapan binatang buas muncul secara samar-samar. Raungan mereka bergema di tengah gunung. Kami terluka. Kami tidak bisa bertahan terlalu lama. Jika Anda ingin mengambil buku itu, silakan segera datang. Kata Yu Wufeng. Li Qingshan tersenyum dan mengambil langkah maju, memasuki formasi delapan titik dengan tenang dan tanpa rasa takut. Mata gelap N kecil berubah menjadi api sama di tulang putih, berkobar saat dia menatap mereka berdua. Pedang pembunuh Buddha sudah ada di tangannya. Jika mereka berani melakukan gerakan aneh, dia akan segera membunuh mereka. Delapan binatang buas membuka jalan, tetapi mereka masih merasa enggan. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, siap menyerang kapan saja. Li Qingshan tiba di depan alas batu dan mengambil gulungan sumpah darah sebelum mundur. Yu Feng dan Genleman of Heavenly Blue Bear duduk di tanah, terengah-engah, tetapi mata mereka terpaku pada gulungan sumpah darah. Harta karun misterius yang mereka impikan selama bertahun-tahun berada dalam jangkauan mereka saat ini. Li Qingshan membuka gulungan sumpah darah, dan ki iblis yang jahat membanjiri wajahnya. Pada saat itu, kepala hitam yang mengerikan, tidak manusiawi, benar-benar muncul di matanya, menatapnya dengan rongga mata kosong saat dua aliran air mata berdarah mengalir keluar. Dalam sekejap mata, ilusi itu lenyap, hanya menyisakan latar belakang hitam pekat dan sederet kata-kata berdarah. Itu adalah kontrak sumpah darah yang mengikat para penguasa gua di Lair of Demons. Di bagian paling bawah kontrak, samar-samar terlihat delapan angka. Empat dari mereka tampaknya telah dicungkil dari latar belakang, meninggalkan garis besar nyonya ulat sutera dan tiga lainnya. Dua lainnya sangat buram, seolah-olah telah terhapus sedikit demi sedikit dengan penghapus. Salah satunya bahkan memiliki sidik jari yang berdarah. Tak perlu dikatakan lagi bahwa mereka adalah Yu Wu Feng dan Tuan dari Blue Bear Surgawi. Hanya dua yang masih jelas. Mereka adalah penguasa gua ketiga dan ketujuh yang sedang pergi. Hmm, gulungan sumpah darah sepertinya terbuat dari kulit kaum iblis, dan setidaknya itu adalah Raja Iblis. Saat Li Qingshan mengatakan itu, dia memberikan gulungan sumpah darah kepada Little N. Jika mereka ingin membuat sumpah, jelas dia harus teliti dalam melakukannya. Ketika Yu Wu Feng dan Genleman of Heavenly Blue Bear melihat ini, mereka berdua sangat terkejut. Harta karun misterius seperti itu sebenarnya telah diberikan begitu saja. Apakah mereka tidak mempunyai rasa was-was terhadap satu sama lain? N kecil menerima gulungan sumpah darah. Api samadi dari tulang putih melonjak, menyelimuti gulungan sumpah darah. Meskipun tidak memiliki pemilik, bagaimanapun juga itu tetap merupakan harta karun misterius. Dia membutuhkan upaya yang cukup besar untuk memperbaikinya. Kerangka kecil muncul di bagian paling atas gulungan sumpah darah. Ini adalah jejak yang ditinggalkannya. Li Qingshan berkata, bagaimana? Apakah benda ini mudah digunakan? Yu Feng dan Genleman of Heavenly Blueberry juga sangat gugup. Kehidupan mereka, kebebasan, dan segalanya bergantung pada gulungan sumpah darah. Jumlah master gua di Lair of Demons selalu dipertahankan sekitar 8 orang. Bahkan paling banyak, tidak akan lebih dari 10. Itu pada dasarnya adalah batas dari pengekangan gulungan sumpah darah. Setelah mereka menjalani saat kesengsaraan surgawi ketiga, gulungan sumpah darah masih dapat digunakan, namun tidak akan menimbulkan ancaman yang mengancam jiwa lagi. Dengan kata lain, gulungan sumpah darah dapat mengubah para penggarap kesusahan surgawi 10 detik, Dasmon, dan orang lain menjadi pelayan. Dapat dianggap sebagai harta karun misterius yang layak. Kita akan membutuhkan orang-orang ini. Begitu, selama kamu memiliki gulungan sumpah darah ini, kamu dapat segera mendirikan sekte atau organisasi yang kuat, dan itu dapat menjamin kesetiaan mutlak. Li King San mengangguk, gulungan sumpah darah benar-benar merupakan harta karun misterius. Jika digunakan dengan baik, itu akan lebih berharga daripada harta karun tempur. Lalu dia berkata dengan rasa kasihan, "Huh, jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan bersikap sedikit lebih lembut sekarang." Namun, para kultivator tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Para master gua itu semuanya ahli di antara para pembudidaya. Jika dia tidak membunuh mereka, selama dia membiarkan mereka hidup, akan ada banyak masalah. Mereka bahkan mungkin melarikan diri kembali ke Savage Mountain dan mengendalikan formasi untuk menjadi musuhnya. Mereka terlalu lemah, buang-buang tempat saja. Kata-kata tenang Little N membuat Yu Feng dan Genleman of Heavenly Blue Bear menggigil dalam hati. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia telah mempertimbangkan segalanya untuk Li Qingshan. Li Qingshan hanya perlu menunjukkan suatu arah, dan itu sudah cukup. Li Qingshan tersenyum. Cukup adil. Bagian selatan sangat luas. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa memanggil delapan bawahan. Oh benar, bisakah kamu mengubah sumpah darah? Dengan begitu, aku akan memiliki empat bawahan. Pemimpin gua ketujuh mungkin juga sampah. Tapi master gua ketiga layak untuk dinantikan. Setelah sumpah darah ditulis, tidak dapat diubah. Jika Anda ingin menulis ulang sumpah darah, Anda hanya dapat memilih untuk menghapusnya atau menghapusnya. Kalau begitu, hapuslah. Li Qingshan berkata dengan santai sebelum melirik ke arah Genleman of Heavenly Blue Bear lagi. Tidak ada satupun kebenaran yang keluar dari mulut si gendut ini. Semua lemak Genleman of Heavenly Blue Bear bergoyang. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Anda bijaksana, Tuan. Saya juga belum pernah menyempurnakan gulungan sumpah darah, jadi saya tidak tahu ada begitu banyak trik di dalamnya. Little N mengulurkan jari telunjuknya dan dengan lembut mengetuk sosok Master Gua ketiga dan ketujuh. Kepala-kepala ganas itu muncul lagi di latar belakang gulir sumpah darah yang gelap gulita. Memukul. Dua sidik jari berdarah menamparkan kedua bayangan itu, berlumuran darah.